jempol Yu, terima kasih. Heavenly Jewel Cheng season 81 bergegas ke Baopo. Ruang paralel lainnya, Zhou Weiking menatap Sangguan Suer dengan heran. Sangguan Suer mengangguk dan berkata, "Dibandingkan dengan Luster Spatial Realm, tanah tertutup suku elf jauh lebih besar dan lebih stabil. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi tidak akan dapat menghancurkannya dengan mudah. Lagi pula, Luster Spatial Realm diciptakan oleh beberapa naga raksasa. Namun, Tanah tertutup suku elf diciptakan oleh seluruh suku elf dengan pohon kehidupan sebagai intinya. Selama pohon kehidupan tidak dihancurkan, tanah tersegel akan terus ada. Selain itu, ada manfaat lain untuk menciptakan tanah tertutup ini karena berada di ruang lain dan area terbatas. Aura elemental alam yang dipancarkan oleh pohon kehidupan akan terbatas pada area tertentu. Ruang ini akan menyerap energi atmosfer dari daratan tanpa batas secara keseluruhan dan akan terus membentuk energi alam murni di dalamnya. Oleh karena itu, sangat bermanfaat bagi suku elf untuk berkultivasi di sana. Itu juga dapat mempromosikan reproduksi suku elf. Setelah mendengarkan penjelasan Sangguan Suer, Zhou Weiking akhirnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tanah tersegel. "Lalu bagaimana kita memasuki tanah tertutup?" Zhou Weiking bertanya. Sangguan Suer berkata, "Sangat sulit untuk masuk, tidak mungkin untuk memaksa masuk. Kita harus mengandalkan bimbingan natural elemental aura untuk memiliki kesempatan masuk." Istana Hamparan Surga memiliki hati alam yang diberikan kepada kita oleh suku elf. Dengan harta itu, kita bisa masuk dan keluar tanah tersegel suku elf sesuai keinginan kita. Namun, kita tidak bisa melakukan itu. Oleh karena itu, kita hanya bisa mencoba peruntungan ketika sudah sampai di tempat tersebut. Wei King, Anda harus ingat, jangan gunakan basis kultivasi Anda untuk memaksa masuk ke tanah tertutup suku elf. Jika Anda melakukannya, suku elf akan memperlakukan Anda sebagai musuh bebuyutan. Zhou Waking berkata dengan muram, "Jika itu masalahnya, kita bahkan mungkin tidak bisa masuk, apalagi mendapatkan darah Ratu Elf." Sangguan Suer berkata tanpa daya, "Aku tidak mengira misi kita akan berarti pada awalnya. Hampir tidak mungkin bagimu untuk mendapatkan darah Ratu Elf." Zhou Waking terkekeh dan berkata, "Suer, kenapa kita tidak bertaruh? Jika saya berhasil, Anda juga akan. Anda tahu apa yang saya maksud." Sangguan Suer memutar matanya ke arahnya, "Tidak." Zhou Waking tertegun, "Mengapa?" Sangguan Suer berkata dengan pasif, pertama, saya sangat jelas tentang karakter Anda. Meskipun saya tidak percaya bahwa Anda akan berhasil, dengan karakter Anda, tanpa kepercayaan mutlak, Anda tidak akan bertaruh dengan mudah. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah dibodohi oleh Anda. Bukankah itu cara Lin Tianou kalah darimu? Dia masih bekerja untukmu. Kedua, Anda tidak punya apa-apa untuk saya menangkan. Zhou Weiking memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya saat dia berkata, kenapa aku tidak? Jika Anda menang, saya bisa memberikan diri saya kepada Anda. Di samping, Tianer berkata dengan pasif, Saudari, ayo tendang orang yang tidak tahu malu ini. Siapa yang setuju? Lima tangan kecil diangkat pada waktu yang hampir bersamaan. Kemudian, lima kaki panjang mendatangi Zhou Waking, termasuk Wu Yuhan, yang terbang bersamanya. Dengan Zhou Waking di sekitarnya, mereka tidak merasa bosan sama sekali saat mereka bergegas ke kerajaan Baopo. Meskipun dikatakan bahwa mereka berlima sedang terbang, sebenarnya mereka semua mengandalkan kekuatan Zhou Waking. Mereka tidak tahu seberapa cepat mereka terbang. Dengan sein energi galaksia milik Zhou Waking, mereka tidak dapat merasakan dampak apapun dari dunia luar. Dari Kekaisaran Tiangong ke perbatasan antara Kekaisaran Baopo dan Kerajaan Mio, hampir setara dengan pergi dari barat ke timur daratan. Dapat dikatakan bahwa mereka telah melintasi seluruh daratan. Orang bisa membayangkan seberapa jauh itu. Zou waking harus merawat gadis-gadis itu dan membantu mereka terbang. Karena alasan ini, bahkan dengan basis kultivasinya, dia membutuhkan total tujuh hari untuk mencapai tujuan mereka. Dari jauh, hutan lebat muncul di depan mata semua orang. Itu sangat luas sehingga mereka tidak bisa melihat ujungnya. Mengambang di atas lautan hijau, mereka bisa merasakan energi kehidupan yang melimpah. Yang paling merasakannya adalah penyihir kecil. Dia memiliki atribut kehidupan, wajah cantiknya tidak bisa membantu, tetapi mengungkapkan ekspresi terpesona. Zou Waking terkekeh dan berkata, "Suku elf benar-benar tahu bagaimana memilih tempat. Mereka membangun tanah tertutup di hutan purba ini. Secara alami, mereka dapat menyerap energi kehidupan dalam jumlah besar. Suer, di mana pintu masuknya?" Sangguan Suer berkata tanpa daya, "Ada di hutan ini. Bisa di mana saja. Ini juga alasan mengapa saya mengatakan bahwa sulit bagi kami untuk menemukan tempat untuk masuk." Zhou Waking terkejut dan berkata, "Apakah kamu mengatakan bahwa pintu masuk ke tanah tertutup suku elf bisa bergerak?" Sangguan Suer mengangguk, "Itu benar. Jika kita memiliki hati alam untuk membimbing kita, kita dapat dengan mudah menemukan pintu masuknya. Saat kita masuk, kita membutuhkan energi alami dari alam hati untuk menyelimuti kita sebelum kita bisa memasuki tanah tersegel." Zhou Weiking sedikit mengernyit. Dia tiba-tiba tersenyum, "Aku mengerti sekarang. Suer, aku khawatir pintu masuk yang kamu bicarakan adalah menghancurkan hutan purba ini sepenuhnya. Jika itu masalahnya, pintu masuknya akan terbuka secara alami." Dengan basis kultivasi saya, tidak masalah bagi saya untuk memaksa masuk. Sangguan Suer dengan cepat berkata, "Wei kamu tidak bisa melakukan itu. Jika kamu melakukan itu, kita akan menjadi musuh bebuyutan dengan suku elf." Zhou Weiking terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir. Aku pasti akan melakukan apa yang aku janjikan padamu. Coba saya cari lokasi pintu masuknya." Saat dia mengatakan itu, Zhou Weiking perlahan menutup matanya. Dia melepaskan pikiran ilahinya dan memperluasnya ke arah hutan. Kelima gadis yang melayang di sampingnya dapat dengan jelas melihat bahwa tubuh Zhou Waking telah berubah menjadi warna emas kemerahan yang cemerlang dalam sekejap. Pakaiannya sama sekali tidak bisa menyembunyikan cahaya yang dipancarkan dari tubuhnya. Lingkaran halo emas kemerahan menyebar dari kepalanya dan menutupi arah hutan dalam bentuk kipas. Ini adalah misteri Saint Energy. Secara umum, tidak peduli apa atribut energi surgawi itu, itu hanya bisa meredam energi jiwa seseorang dan menghasilkan pemikiran ilahi. Pemikiran ilahi hanya dapat ditingkatkan melalui peningkatan berkelanjutan dari basis kultivasi seseorang. Namun, Saint Energi berbeda. Energi suci ini dapat diintegrasikan ke dalam pikiran ilahi dan menjadi bagian darinya. Itu bisa langsung meningkatkan pemikiran ilahi. Dengan bantuan Nebula Saint Energi, pemikiran ilahi Zhou Waking berkembang dengan kecepatan yang sangat cepat. Hal yang paling aneh adalah bahwa pemikiran ilahi yang didukung oleh Nebula Sein Energy dapat secara langsung menyerap energi atmosfer di udara untuk memperkuat dirinya sendiri sehingga dapat mencakup area yang lebih luas. Pembangkit tenaga Kaisar Langit Biasa juga bisa merasakan fluktuasi energi halus dalam radius puluhan mil dengan pemikiran ilahinya. Namun, Zhou Weiking mengandalkan Nebula Sein Energy untuk memperluas jangkauan persepsinya setidaknya 10 kali lipat. Hutan yang luas ini menutupi area yang sangat luas tetapi masih terbatas. Di bawah pemindaian terarah Zhou Weiking, selama dia terus mengubah posisinya, tidak butuh waktu lama baginya untuk memindai sepenuhnya. Sangguan Suer menatap Zhou Weiking dengan kaget. Tanpa ragu, Zhou Weiking tidak cukup tahu tentang tanah tertutup suku elf. Dia hanya tahu tentang itu setelah mendengarkan uraiannya. Metode yang dia gunakan saat ini sederhana dan bahkan kikuk. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi lainnya, itu tidak akan berfungsi sama sekali. Ini karena pintu masuk ke Land akan melakukan teleportasi sendiri secara acak setelah beberapa saat. Terlalu sulit untuk menemukannya dengan pemikiran ilahi. Namun, jangkauan yang dapat dicakup oleh pemikiran ilahi Zhou King dapat digambarkan sebagai menakutkan. Dalam keadaan seperti itu, metode kikuk menjadi yang paling efektif. Sambil memindai dengan pikiran ilahinya, Zhou King terbang di udara bersama kelima wanita itu. Dalam waktu kurang dari 15 menit, senyuman muncul di wajah Zhou King. Menemukannya Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Zhou Weiking tiba-tiba membuka matanya. Dengan lambaian tangan kanannya, seberkas cahaya yang dibentuk oleh nebula Sein Energy menyelimuti mereka berenam. Kemudian, tubuh mereka melesat ke satu arah seperti meteor. Zhou Weiking telah terbang bersama kelima wanita itu dengan kecepatan tetap sepanjang perjalanan. Mereka mengobrol dan tertawa sepanjang jalan sehingga para wanita tidak merasa bahwa mereka bepergian terlalu cepat. Namun, begitu Zhou Weiking melaju dengan kecepatan penuh, mereka dapat dengan jelas merasakan jarak antara mereka dan Zhou Waking. Udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi terdistorsi. Hanya dalam beberapa napas, mereka telah tiba di tempat lain. Kecepatan macam apa ini? Itu sebanding dengan perjalanan spasial. Kecepatannya sangat cepat bahkan udara pun terdistorsi. Saat ini, Zhou Waking sudah mendarat bersama kelima wanita itu. Tidak jauh di depan mereka, tatapan Zhou Waking terkunci pada pohon besar yang membutuhkan beberapa orang untuk memeluknya. Di antara lima wanita, selain penyihir kecil, semuanya telah naik ke tingkat Raja Surgawi. Secara alami, indera mereka cukup kuat. Selain itu, mereka juga memiliki sein energi di tubuh mereka. Saat Zhou Weiking melihat ke atas, dia segera menyadari keunikan dari pohon besar itu. Melihatnya dengan matanya, itu hanyalah pohon purba biasa di hutan. Namun, di bawah penyelidikan telekinesis ilahi miliknya, ruang di sekitar pohon kuno itu sedikit terdistorsi. Itu sepenuhnya dibentuk oleh kondensasi energi kehidupan. Pohon kuno itu tampaknya telah merasakan penyelidikan telekinesis ilahi semua orang. Tampaknya memiliki kecerdasan. Dengan kilatan cahaya perak, itu menghilang ke udara tipis. Mencoba lari, senyum tipis muncul di wajah Zhou Waking. Pada saat berikutnya, cahaya perak yang sama bersinar. Bukan hanya dia, tetapi lima wanita di sekitarnya juga terbungkus di dalamnya. Saat cahaya bersinar, mereka muncul di tempat lain. Itu sebenarnya grup Bling. Lebih penting lagi, setelah Bling selesai, Pohon purba yang terbentuk dari kondensasi life energy masih ada di depan mereka. Bab 802. Sebagai mantan penerus Heaven's Expanse Palace, Sangguan Suer adalah yang paling berpengetahuan. Saat ini, dia hanya bisa memikirkan empat kata, hukum tata ruang. Ya, hanya mereka yang telah menguasai hukum tata ruang yang dapat melakukan apa yang dilakukan Zhou Waking. Jelas bahwa pohon kuno itu adalah pintu masuk ke tanah tertutup suku elf. Ketika mereka tiba lebih awal, pintu masuk tidak secara otomatis menghindari mereka. Itu karena sudah waktunya untuk teleportasi acak. Zhou Weiking memimpin kelima gadis itu untuk menemukannya lagi. Kelihatannya sederhana, tetapi kenyataannya, itu sangat sulit. Hanya ada satu cara untuk menemukan lokasi spesifik teleporter spasial, dan itu adalah menguasai hukum tata ruang. Dalam rentang tertentu, seseorang akan dapat merasakan lokasi tertentu melalui fluktuasi spasial. Ini adalah keterampilan eksklusif untuk pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi yang memiliki atribut spasial. Di daratan tanpa batas saat ini, satu-satunya pusat kekuatan tingkat dewa surgawi yang diketahui adalah penguasa Gunung Salju Surgawi, Sueo Tian. Selain itu, penguasa Gunung Salju Surgawi tidak memiliki atribut spasial. Jika Sangguan Suer masih ragu ketika Zhou Weiking membual bahwa dia sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi, dia sekarang mempercayainya. Memang Kekuatan Zhou Waking jauh melebihi apa yang dia ketahui. Secara alami, Zhou Waking tidak mengetahui perubahan dalam pikiran gadis gadis itu. Dia berjalan perlahan ke pohon dan mencoba menyentuhnya dengan tangannya. Tiba-tiba, perasaan menjijikan yang kuat meledak. Bahkan dengan kekuatan dan basis kultivasi Zhou Waking, tangannya ditolak. Ini adalah fluktuasi energi dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi, Zhou Waking berseru. Tentu saja, ini hanya fluktuasi energi dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi. Jika Zhou Weiking ingin menghancurkannya dengan paksa, itu bukan tidak mungkin. Namun, jika dia melakukan itu, itu akan menyebabkan sejumlah kerusakan pada ruang paralel tanah tersegel. Kelima gadis itu berdiri membentuk setengah lingkaran di belakang Zhou Weiking. Sangguan Suer berkata, jika kamu ingin memasuki tanah tersegel, tidak mungkin tanpa energi alam. Kenam atribut air, api, tanah, angin, cahaya, dan kegelapan harus dikoordinasikan dengan sempurna untuk mencapai fluktuasi yang aneh hanya dengan begitu dimungkinkan untuk masuk. Zhou Weiking terkekeh, dan berkata, mengapa saya merasa seperti Anda berbicara tentang formasi enam jalan surgawi tertinggi guru? Bukankah guru memiliki keenam atribut? Sebelum meninggalkan kerajaan Tiangong, Zhou Weiking telah mengatur banyak hal. Sekarang sekte iblis surgawi telah bergabung menjadi sekte tanpa tanding, Ming Yu tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Dia tidak bisa pergi bahkan jika dia mau. Untuk memenuhi janjinya, Zhou Weiking tidak akan mengganggu Long Xia, kecuali terjadi sesuatu yang istimewa. Sangguan Sue'er berkata, "Saya khawatir, bahkan Senior Long mungkin tidak bisa masuk." Keenam atribut harus membentuk pita gelombang unik yang konsisten dengan interior tanah tertutup, dan pita gelombang ini terus berubah. Dengan kami berenam dijumlahkan, kami memiliki keenam atribut. Kami hanya bisa memujinya dan mencoba keberuntungan kami. Zhou Weiking terkekeh dan menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Lihatlah suamimu saat dia berbicara." Zhou Waking melambaikan tangan kanannya. Nebula sein Energy emas kemerahan yang kaya menyelimuti mereka berenam. Di bawah pengaruh nebula sein Energy, mereka perlahan melayang dari tanah dan melayang satu inci di atas tanah. Dari jauh, mereka berenam tampak seperti bola cahaya emas kemerahan yang besar. Begitu saja, Zhou waking mengendalikan bola cahaya besar itu, perlahan-lahan menggerakkannya menuju pintu masuk tanah tersegel. King, ini tidak akan berhasil. Sangguan Su'er terkejut. Tepat ketika dia berpikir bahwa Zoe Waking akan menggunakan Nebula Saint Energy untuk memaksa masuk, pemandangan aneh tiba-tiba muncul. Adegan aneh muncul. Pohon besar yang dibentuk oleh energi tidak menolak cahaya emas kemerahan dari Nebula Saint Energy. Segala sesuatu di sekitar mereka tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kemudian, Nebula Saint Energy dipenuhi dengan lampu hijau. Cahaya menyala, dan pada saat berikutnya, mereka muncul di tempat lain. Itu adalah tempat yang seperti mimpi. Mereka berlima muncul di sebuah bukit kecil, sehingga mereka bisa melihat lebih jauh. Langit biru jernih, tanpa cacat sedikit pun. Tidak ada jalan di sini, hanya tanaman aneh dengan berbagai bentuk dan ukuran. Di antara pepohonan, yang terpendek tingginya lebih dari 30 meter, dan banyak di antaranya adalah spesies yang belum pernah dilihat Zou Wei King sebelumnya. Jika dikatakan bahwa hutan sebelumnya dipenuhi aura kehidupan, maka tempat ini adalah lautan kehidupan. Hal yang paling menakjubkan adalah beberapa ratus meter di depan mereka, ada sebuah danau kecil berbentuk oval yang tergeletak di sana dengan tenang. Meski jaraknya masih beberapa ratus meter, mereka bisa melihat dengan jelas kejernihan danau kecil itu. Itu seperti safir besar yang bertatahkan di sana. Ketika sinar matahari bersinar di atasnya, itu bahkan membentuk pantulan. Itu membuat sisi lain gunung bersinar dengan lingkaran air. Adegan ini terlalu mengejutkan. Udara yang sangat segar hampir membuat semua pori-pori di tubuh mereka terbuka. Itu tempat yang sangat indah. Zhou Waking berbalik untuk melihat teman wanitanya dan menemukan bahwa mereka semua menatapnya dengan kaget. Empat wanita lainnya masih baik-baik saja melihat pemandangan, tapi Sangguan Su'er sedang menatapnya. Ekspresinya yang terkejut dan terpana terlalu memikat. Bibir merahnya sedikit terbuka dan ada rona merah tipis di wajahnya yang lembut. Mewah, bagaimana mungkin Zhou Waking melepaskan kesempatan seperti itu? Dia segera mencondongkan tubuh ke depan dan menciumnya. Sangguan Su'er terbangun oleh ciumannya. Waking, bagaimana? Bagaimana kamu melakukannya? Zhou Weiking terkekeh, ini sangat sederhana. Suamimu luar biasa, bukan? Sebenarnya, ketika saya mendengar Anda berbicara tentang keajaiban tanah tertutup suku elf, saya sudah memiliki kepercayaan di dalamnya. Tidak peduli jenis energi apa itu, mereka semua memiliki tujuan yang sama. Entah itu energi alam atau energi atribut Sein, semuanya berada dalam kisaran yang sama. Meskipun Sein energi saya tidak bisa dibandingkan dengan genesis Sein energi yang asli, itu masih salah satu energi paling murni di dunia ini. Selain itu, ia memiliki kreativitas dari Genesis Saint Energy. Dapat dikatakan bahwa atribut lain akan disertakan di dalamnya. Sekalipun energi alam tidak dapat saya gunakan, setidaknya itu tidak akan menolak energi suci saya. Sederhananya, dalam hal level, Saint Energy saya berada di atas energi alami suku elf. Jika saya hanya memasuki tempat ini melalui energi, bagaimana mereka bisa menolak saya? Ini adalah keuntungan dari atribut. Sebenarnya, kalian semua juga bisa melakukannya sekarang. Para wanita telah mengalami misteri sein Energy. Namun, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Zou Waking. Bahkan jika Tianer juga mengkonsolidasikan Star Crux Saint Nucleus Core, dia masih tidak bisa melakukannya. Star Crux Saint Nucleus Core-nya masih jauh dari milik Zou Waking. Ini disebabkan oleh perbedaan kemampuan penyerapan dan penyerapan mereka. Zou Waking memiliki transformasi naga harimau dan perisai dewa abadi untuk melindungi tubuhnya. Kekuatan tubuhnya tidak sebanding dengan Tianer. Oleh karena itu, Ketika dia mengkonsolidasikan Star Crux Saint Nucleus Core, dia menyerap banyak energi. Itu sebabnya dia butuh waktu lama untuk menerobos. Meskipun Zhou Weiking tidak berani mengatakan bahwa dia telah sepenuhnya memahami Saint Energy, pemahamannya tentang hal itu cukup mendalam. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengendalikan hukum tata ruang sebelumnya. Pada saat ini, penyihir kecil yang berada di sebelahnya melompat ke girangan, tempat ini sangat indah. Penuh dengan energi kehidupan, Weiking, alangkah baiknya jika kita bisa tinggal di tempat seperti ini di masa depan ini adalah surga di bumi. Zhou Weiking terkekeh dan berkata, tidak, ini adalah surga suku elf. Bukan tidak mungkin kita membuka ruang paralel. Ketika basis kultivasi saya dinaikkan ke tingkat dewa surgawi, mungkin saya akan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Benar-benar, penyihir kecil memeluk leher Zhou Waking dan mencium pipinya. Setelah melihat Zhou Waking lagi, hati penyihir kecil berangsur-angsur terbuka. Sifat nakal aslinya secara bertahap kembali. Sangguan Suer menghela nafas pelan. Dia memandang Zhou Weiqing dengan tatapan aneh. Jika kamu mengatakan kamu bisa membuka ruang sebelum datang ke sini, aku akan berpikir bahwa kamu menyombongkan diri. Namun, aku percaya kamu sekarang. Untuk membuka ruang paralel, seseorang harus setidaknya berada di tingkat dewa surgawi. Selain itu, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh pembangkit tenaga Heavenly Gate tier biasa. Ukuran ruang berbanding lurus dengan basis kultivasi seseorang secara umum. Itu akan membutuhkan setidaknya empat pembangkit tenaga dewa surgawi tier yang memiliki atribut spasial dan telah menguasai hukum tata ruang. Namun, Zhou Waking hanya berada di tingkat Kaisar Surgawi dan dia sudah menguasai hukum tata ruang. Ketika dia mengatakan bahwa dia bisa membuka ruang setelah mencapai tingkat dewa surgawi, itu tidak berlebihan. Tian'er terkekeh dan berkata, "Penyihir kecil, kamu akan tahu kapan dia membuka ruang nanti. Tidak mudah membuatnya seperti suku elf." Mampu membuka ruang bukan berarti bisa menciptakan dunia seperti ini. Ini adalah sesuatu yang membutuhkan kerja keras bertahun-tahun untuk membuatnya. Butuh setidaknya seribu tahun dari waktu suku elf. Semua gunung, danau, dan pepohonan di sini sebenarnya dipindahkan dari dunia asli kita dan kemudian diolah. Anda pernah ke Lustre Spatial Realm di Heavenly Bed Island. Situasi di sana pada dasarnya terbentuk secara alami. Dibandingkan dengan di sini, rasanya berbeda, bukan? Sangguan Suer tersenyum dan berkata, Tianer benar. Namun, jika kita benar-benar dapat memiliki ruang paralel milik kita, kita akan dapat menyelesaikan sendiri semua pengaturan di sana. Jika tidak ada yang perlu kita khawatirkan di daratan, kita akan dapat menghabiskan sisa hari kita mendekorasi dunia kita sendiri. Bukankah itu indah? Ketika sangguan suer mengatakan itu, gadis-gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggukkan kepala, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Dunia milik mereka, ruang paralel yang hanya bisa mereka masuki. Orang kaya hanya memiliki rumah mewah, tetapi mereka memiliki ruang sendiri. Konsep macam apa itu? Memikirkannya saja membuat darah mereka mendidih. Melihat wajah kerinduan kelima gadis itu, Zhou Weiking diam-diam memutuskan untuk membantu mereka mewujudkan impian mereka di masa depan. Selain itu, dia juga merasa bahwa jika mereka dapat memiliki ruang sendiri, akan sangat cocok untuk sekte Peerless ditempatkan di sana. Bab 803. Ketika kelima wanita itu mengungkapkan impian mereka tentang ruang paralel, mata mereka secara alami terfokus pada Zhou Weiking. Namun, Seseorang tanpa malu-malu melanjutkan, "Bukan ide yang buruk untuk menciptakan ruang milik kita. Kita bisa tinggal di dalamnya sebagai sebuah keluarga, kita bisa menjalani kehidupan primitif. Misalnya, semua orang tidak boleh memakai pakaian. Langit akan menjadi selimut kita, dan tanah akan menjadi tempat tidur kita. Tidak ada yang akan bisa melihatnya. Kita bisa tidur bersama di bawah selimut. Ini adalah mimpiku." Mendengar kata-katanya, kelima wanita itu memiliki ekspresi yang berbeda. Tianer terdiam saat dia berkata. Sulit membayangkan ada seseorang yang bisa begitu tak tahu malu. Sangguan Bing Er di sisi lain sangat pemalu, sehingga dia tetap diam. Penyihir kecil menutup mulutnya dan terkekeh, sementara Sangguan Suer menatap tajam ke arah Zhou Weiqing. Pada akhirnya, Sangguan Feier yang sampai pada kesimpulan, dia menatap keempat wanita lainnya sebelum dia tersenyum pada Zhou Weiqing dan berkata, "Pukul dia." Oleh karena itu, kelima wanita itu langsung berubah menjadi semacam kucing dan menerkam seseorang tanggapan seseorang sangat sederhana. Dia memeluk kepalanya dengan kedua tangan, berjongkok dan meringkuk. Dia memasang tampang tunduk dan berteriak, "Jangan pukul wajahku yang tampan." Mungkin karena kekuatan Zhou Waking terlalu mengejutkan, bahkan Sangguan Suer yang awalnya khawatir telah melepaskan beban di hatinya. Tidak peduli apa, dengan Zhou Waking dan basis kultivasi mereka, bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan darah ratu elf, tidak akan ada masalah bagi mereka untuk melarikan diri tanpa cedera. Terlebih lagi, Zou Weiking telah berjanji untuk tidak menyakiti para elf. Saat mereka berenam tertawa dan bermain-main, suara yang sangat jelas tiba-tiba terdengar. Siapa kamu? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Mendengar suara ini, Zou Weiking dan yang lainnya terkejut. Ini karena mereka tidak memperhatikan kapan pemilik suara ini datang. Mereka berenam tanpa sadar berbalik dan melihat ke arah suara itu. Mereka melihat seorang gadis kecil dengan riasan halus duduk di pohon besar tidak jauh di belakang mereka. Gadis kecil itu terlihat sangat muda, baru berusia enam atau tujuh tahun. Wajah kecilnya yang merah jambu kemerahan dan lembut hanya dengan melihatnya membuat seseorang memiliki keinginan untuk menggigitnya. Dia memiliki sepasang mata besar dan hidup yang penuh dengan rasa ingin tahu. Rambutnya yang panjang dan berwarna biru bubuk menutupi bahunya, dan dua telinga kecil yang runcing mencuat dari rambutnya. Hal yang paling aneh adalah dia memiliki sepasang sayap transparan di punggungnya. Melihatnya. Belum lagi lima orang kepercayaan Zhou Weiking, bahkan Zhou Weiking sendiri ingin memeluk dan menciumnya. Gadis kecil ini terlalu menggemaskan, jadi ini suku Elf. Zhou Weiking berbisik kepada sangguan Sue'er. Rasa dingin di wajah sangguan Sue' -er benar-benar menghilang tanpa jejak. Melihat gadis kecil itu, matanya dipenuhi dengan kelembutan. Dia menganggukkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Suku Elf sangat baik, mereka sangat cantik dan memiliki umur yang sangat panjang. Meskipun dia terlihat muda, saya khawatir dia sebenarnya lebih tua dari kita semua." Elf baru dianggap dewasa saat mereka berumur 100 tahun. Itu setara dengan 18 tahun bagi kami. Ini adalah pertama kalinya dia melihat elf dan sangat menggemaskan saat itu. Zhou Waking secara alami memiliki kesan yang baik tentang suku elf. Dia tersenyum pada peri kecil itu dan berkata, "Gadis kecil, kami juga peri." Gadis kecil itu memiringkan kepalanya dan menatap Zhou Waking. "Kamu bohong. Kami peri memiliki sayap. Anda tidak memilikinya." Zhou Waking terkekeh dan berkata, "Siapa bilang aku tidak memilikinya?" Aku hanya menyembunyikannya. Lihat, saat dia mengatakan itu, dia sedikit membungkuk. Tiba-tiba, sepasang sayap besar terbentang dari punggungnya. Itu adalah sayap transformasi Naga Harimau. Melihat sayap yang terbentang dari punggung Zhou Weiking, mulut elf kecil terbuka lebar. "Wow, sayapmu sangat besar!" Mereka bahkan lebih cantik dariku. Apa itu pola ungu pada mereka? Zhou Weiking mengambil beberapa langkah ke depan dan duduk di dahan pohon dalam sekejap. Peri kecil itu tidak takut pada orang asing dan tidak menghindar. Zhu Waking merentangkan sayapnya di depannya. Sentuh itu. Peri kecil itu sangat penasaran dan mencubit sayap Zhu Waking dua kali. Kemudian dia menoleh dan menatap telinga Zhu Waking. Telingamu tidak tajam. Zhu Waking tersenyum lagi dan mencubit dengan tangannya. Tiba-tiba, bagian atas telinganya menjadi lebih tajam. Dengan kemampuan fisiknya, mudah baginya untuk melakukan sedikit perubahan pada bentuk tubuhnya. Peri kecil itu menatapnya dengan tatapan kosong. Apakah kamu elf yang bermutasi di suku kami? Tapi ibu berkata bahwa tidak ada elf yang bermutasi selama bertahun-tahun. Di bawah pohon, sangguan Feyer bersandar di bahu Tianer dan berbisik, Xiao Pang adalah orang yang sangat jahat. Jangan bilang dia tidak akan melepaskan gadis kecil seperti itu. Tianer terkikik dan berkata, dia tidak seburuk itu. Kelima gadis itu tertawa. Pada saat ini, mereka mendengar Zhou Waking di atas pohon berkata kepada elf kecil, gadis kecil, kamu sangat cantik. Bisakah kamu menikah dengan putraku di masa depan? Paman akan membelikanmu permen. Mata elf kecil berbinar. "Permen? Apakah itu permen manusia?" "Oke, okay, oke." Okay. Lima gadis yang mengolok-olok Zo Waking barusan memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Tiga saudara perempuan sangguan dan penyihir kecil memandangi perut Tian secara serempak. Tianer, sebaliknya, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia dengan marah berkata kepada Zo Waking di pohon, "Kamu orang jahat, kamu bahkan tidak tahu apakah itu putra atau putri. Anda sudah menemukan dia pacar?" Apakah Anda ingin dia menjadi seperti Anda di masa depan? Zhou Weiking terkekeh dan berkata, "Ini disebut mempersiapkan hari hujan. Bukankah wajar jika seorang ayah mencarikan istri untuk anaknya? Saya telah bekerja keras, jadi bukankah mudah untuk memiliki beberapa anak laki-laki lagi?" Bahkan, dia sangat menyukai gadis kecil di depannya. Gadis kecil itu memberinya perasaan menyatu sepenuhnya dengan alam. Selain itu, tidak ada emosi negatif dalam emosinya. Dia adalah gadis kecil yang sangat murni, apalagi dia sudah sangat cantik di usia yang begitu muda. Ketika dia dewasa, dia pasti akan menjadi kecantikan yang luar biasa. Bukankah lebih baik menyimpan barang-barang itu di dalam keluarga? Saat Zhou Weiking menggoda gadis kecil itu dengan cinta, tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, sebuah halo aneh muncul di atas kepala gadis kecil itu. Kemudian, dengan sebuah deru, gadis kecil itu tersedot ke dalam cahaya yang terdistorsi. Semua ini terjadi begitu cepat bahkan Zhou Weiking tidak dapat bereaksi tepat waktu karena dia tidak waspada sama sekali. Ketika cahaya terdistorsi pertama kali muncul, Zhou Weiking mengira itu adalah gema energi gadis kecil itu sendiri. Namun, pada saat itu mulai menariknya, sudah terlambat baginya untuk bereaksi dan dia hanya bisa mengirim seutas Divine Sense untuk mengikuti gadis kecil itu. Apa yang sedang terjadi? Lima wanita di bawah yang akan datang dan berhubungan intim dengan peri kecil ini, semuanya tercengang. Di sisi lain, wajah Zhou Weiking menjadi suram. Alasan mengapa dia bereaksi barusan adalah karena reaksi dari fluktuasi energi. Para elf pandai dalam sihir elemen alami air, api, bumi, angin, terang, kegelapan, semuanya berada di bawah kendali mereka. Namun cahaya yang terdistorsi tadi jelas merupakan atribut waktu. Bagaimana energi atribut waktu bisa muncul di wilayah elf? Apalagi gadis kecil itu juga dibawa pergi. Pada saat terakhir ketika elf kecil dibawa pergi, Zou Waking dengan jelas melihat ekspresi keheranan di wajahnya. Terbang turun dari pohon, wajah Zou Waking menjadi sangat jelek. Bagaimana mungkin dia tidak depresi ketika gadis kecil itu dibawa pergi di depannya? Terlebih lagi, dia tidak ingin melihat gadis kecil itu dalam bahaya. Tepat ketika Zhou Weiking hendak menggunakan kemampuannya untuk mencari jejak pikiran Ilahi, tiba-tiba seluruh ruang dipenuhi dengan suara lonceng yang renyah. Suara lonceng perak sangat enak didengar, tetapi pada saat ini, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa di ruang tanpa batas ini, fluktuasi energi unsur alam yang keras tiba-tiba meletus di kejauhan dan dekat, setidaknya ratusan sosok dengan cepat naik ke langit. Selain itu, target mereka tidak lain adalah pihak mereka sendiri. Apa yang telah terjadi? Sangguan Suer menatap Zhou Waking dengan heran. Zhou Waking berkata dengan suara yang dalam, gadis kecil itu dibawa pergi oleh ledakan energi atribut waktu. Tampaknya para elf telah waspada. Semuanya, harap tenang. Jika pihak lain menunjukkan permusuhan, jangan bertindak gegabah. Mari kita coba berkomunikasi. Saat mereka berbicara, Ratusan sosok telah turun dari langit. Beberapa dari mereka tetap di udara dan mengepung mereka berenam. Mereka semua elf, dan tubuh mereka jauh lebih besar dari elf kecil sebelumnya. Mereka hanya sedikit lebih kurus dari manusia, tetapi sejauh mata memandang, masing-masing dari mereka memiliki penampilan yang luar biasa. Bisa dikatakan laki-laki itu tampan, dan perempuannya cantik. Sayangnya, mereka sekarang dipenuhi amarah, sepertinya mereka tidak sabar untuk mencabik-cabik Zhou Weiqing dan yang lainnya. Elf laki-laki yang terlihat sangat tua memelototi Zou Waking dan yang lainnya dan berteriak, penjajah yang hina, serahkan sang putri. Yang Mulia. Mendengar nama ini, Zou Waking dan yang lainnya langsung teringat pada gadis kecil sebelumnya. Wajah mereka tidak bisa tidak menjadi jelek. Mereka tidak memiliki niat jahat dalam perjalanan ini. Gadis kecil yang lucu tadi sebenarnya adalah putri elf. Yang paling membuat mereka tertekan adalah bahwa mereka telah menjadi kambing hitam bagi orang yang benar-benar membawa pergi putri elf. Kami tidak membawa pergi putri elf. Kami berenam ada di sini. Jika kami benar-benar melakukannya, mengapa kami tetap di sini dan menunggu Anda menangkap kami? Zhou Weiqing mencoba membuat nadanya setenang mungkin. "Elf laki-laki itu berkata dengan marah, 'Kalian orang luar telah menginvasi wilayah elf kami. Apa menurutmu kau punya niat baik? Tangkap mereka semua!' Begitu dia selesai berbicara, ratusan elf yang mengelilingi Zhou Weiqing dan yang lainnya bergerak hampir bersamaan. Terlihat jelas bahwa berbagai warna yang mewakili atribut unsur alam muncul dalam sekejap." Energi unsur alam langsung memenuhi langit dan bumi. Jika seseorang melihatnya dari jauh, mereka akan dapat melihat bahwa itu telah membentuk lingkaran cahaya warna-warni yang besar. Zhou Weiking dan yang lainnya berada tepat di tengah bola lampu. Aura yang kuat naik dalam sekejap, menekan Zhou Weiking dan yang lainnya sampai mereka kesulitan bernapas. Ketika para elf di depan mereka tiba, Zhou Weiking secara singkat memindai basis kultivasi mereka. Tak satu pun dari mereka berada di atas tingkat raja surgawi. Namun, kekuatan yang bisa dikeluarkan elf ini saat mereka bergabung sangat menakutkan. Bahkan aura pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi mungkin tidak lebih kuat dari mereka. Mereka sebenarnya mampu menggabungkan atribut mereka melalui kekuatan alam. Bahkan jika atribut mereka berbeda, mereka masih bisa bergabung satu sama lain. Mungkin hanya suku elf yang bisa melakukan ini. Selain itu, Zhou Waking samar-samar bisa merasakan bahwa ini ada hubungannya dengan tanah yang tersegel. Di tempat ini, semua unsur alam diperbesar. Elf ini sendiri seperti bagian dari elemen alam. Secara alami, mereka akan lebih kuat saat dimanipulasi. Karena instruksi Zhou Waking sebelumnya, kelima gadis itu tidak menyerang. Mereka hanya mengepung Zhou Waking dengan tenang. Meskipun tekanannya besar, itu tidak menjadi ancaman bagi mereka yang memiliki sein Energy. Elf laki-laki yang memberi perintah untuk menyerang tadi juga terkejut. Dia tahu betul betapa kuatnya tekanan yang dilepaskan para elf. Dia awalnya berpikir bahwa pria dan wanita muda ini akan segera kehilangan kemampuan mereka untuk melawan dalam menghadapi tekanan seperti itu. Siapa yang mengira bahwa mereka tidak akan bereaksi sama sekali? Apakah mereka benar-benar sekuat itu? Zhou Weiking berkata dengan suara yang dalam, "Teman-temanku dari suku elf, tolong jangan menyerang. Bagaimana dengan ini? Kami akan pergi bersamamu untuk menemui penanggung jawab suku elf dan menjelaskan semuanya dengan jelas. Kami memang melihat putri Anda sebelum ini, tetapi dia dibawa pergi oleh energi atribut waktu khusus." Kalian tidak bisa melakukan apapun pada kami, tapi aku masih bersedia untuk kembali bersamamu. Bagaimana menurutmu? Dia menjelaskan dengan sabar, bukan karena dia takut pada elf di depannya, tapi karena dia tidak ingin membiarkan orang yang diam-diam menyerangnya memanfaatkannya. Apalagi dia juga ingin menyelamatkan putri elf secepat mungkin. Selain semua hal lain, hanya cinta yang dia miliki untuk gadis kecil itu sudah cukup baginya untuk melakukan ini. Elf laki-laki yang menjadi pemimpinnya berteriak dengan marah. Kalau begitu, mari kita tutup basis kultivasimu terlebih dahulu. Cahaya dingin melintas di mata Zhou Weiqing, dan dia berkata dengan tenang, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu?" Saat dia berbicara, nebula sein energi emas kemerahan dilepaskan seketika, membentuk bola cahaya emas kemerahan lainnya di dalam bola cahaya raksasa berwarna-warni. Pada saat yang sama, bola cahaya emas kemerahan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Para elf yang mengelilingi Zhou Waking dan yang lainnya hanya bisa merasakan elemen alam di udara bergegas menuju cahaya emas kemerahan. Elemen alam yang seperti bagian dari tubuh mereka telah meninggalkan mereka begitu saja. Cahaya emas kemerahan yang bersinar dengan cahaya bintang menjadi lebih terang di bawah peningkatan elemen alam. Meski tidak memancarkan aura tekanan apapun, para elf yang awalnya mengelilingi para elf tiba-tiba terganggu. Beberapa elf dengan basis kultivasi yang lebih lemah bahkan jatuh dari langit. Cahaya emas kemerahan menyebar, membentuk bantalan udara raksasa yang menangkap para elf yang jatuh. Formasi ratusan elf yang cukup untuk menghasilkan aura tingkat dewa surgawi dihancurkan oleh Zhou Waking hanya dengan lambaian tangannya. Meskipun tidak mungkin bagi para elf ini untuk melepaskan serangan tingkat dewa surgawi dengan menggabungkan kekuatan dengan aura yang begitu kuat, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi biasa akan ditekan sampai batas tertentu. Sayangnya, dalam hal atribut, Saint Energy Zou Waking telah sepenuhnya menekan mereka. Itu adalah mimpi bodoh untuk berpikir bahwa mereka bisa menaklukkan Zou Waking hanya dengan sedikit aura tingkat dewa surgawi. Formasinya berantakan, dan sebagian besar dari ratusan elf panik. Memang benar bahwa para elf ini dapat mengendalikan kekuatan alam, tetapi mereka telah tinggal di tanah tertutup sejak mereka masih muda, dan mereka sama sekali tidak memiliki pengalaman pertempuran yang sebenarnya. Akan bagus jika mereka bisa menekan lawan mereka. Tetapi, jika mereka malah ditekan oleh lawan mereka, situasinya akan sangat buruk. Zhou Weiking menatap dingin ke arah elf di sekitarnya. Peri-peri ini menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum minuman keras. Para elf dikenal sebagai ras yang paling mencintai kedamaian dan kebebasan, namun mereka bertingkah seperti ini. Bisa dibayangkan betapa pentingnya kekuatan di dunia ini. Hanya dengan kekuatan yang cukup, seseorang dapat memiliki hak untuk berbicara di mana saja. Zhou Weiking tidak menyerang. Dia telah berjanji pada Sangguan Suer bahwa dia tidak akan menyakiti para elf ini, dan dia pasti akan menepati janjinya. Selain itu, Zhou Weiking sangat pintar. Jika dia menyakiti para elf sekarang, bukankah itu membuktikan bahwa dia telah menculik putri elf? Secara alami, dia tidak takut dengan balas dendam para elf, tetapi dia tidak ingin digunakan sebagai alat. Bisakah kamu membawaku menemui kepalamu sekarang? Tatapan Zhou Weiking tertuju pada perilaki laki-laki yang menjadi pemimpinnya. Peri laki-laki menatap Zhou Weiking dengan mulut ternganga. Hingga saat ini, dia belum pulih sepenuhnya. Di matanya, Zhou Weiking hanyalah manusia berusia 20-an. Itu sebabnya dia memerintahkan untuk menyerang lebih awal. Elf adalah ras yang mengendalikan alam dan kehidupan, dan mereka memiliki kemampuan bawaan yang disebut teknik pengamatan aura. Mereka bisa melihat usia sebenarnya dari pihak lain. Tanpa diragukan lagi, usia sebenarnya dari Zhou Weiking dan yang lainnya baru berusia 20-an. Oleh karena itu, elf laki-laki berpikir akan mudah untuk menangkap mereka. Namun, siapa yang mengira Zhou Waking akan mampu melepaskan kemampuan yang begitu menakutkan. Untuk sesaat, dia bingung. Pada saat ini, lebih banyak elf yang datang dari jauh. Sayap transparan elf tidak memungkinkan mereka terbang dengan sangat cepat, tetapi mereka memiliki banyak keunggulan dibandingkan manusia karena mereka bisa terbang. Selain itu, sebagian besar elf memegang busur dan anak panah di tangan mereka. Melihat mereka, Zhou Waking mau tidak mau merasakan keakraban. Namun, dia tidak tahu apakah resimen tanpa tandingannya atau elf ini lebih kuat. Kesabaranku terbatas. Sepertinya aku harus memanggil sendiri pemimpin elf. Ketika Zhou Weiking melihat ekspresi ragu-ragu di wajah peri laki-laki itu seolah-olah dia tidak tahu harus berbuat apa, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa pada suku elf. Sepertinya mereka sudah terlalu lama hidup di dunia yang damai dan sudah lama melupakan kemampuan untuk bertarung. Cahaya redup berkedip dan wajah Zhou Weiking mengungkapkan cahaya ilahi yang redup. Dia menggenggam tangannya di depan dadanya, dan cahaya terang melintas di matanya. Sabuk cahaya bima sakti yang cemerlang telah melesat ke langit. Samar-samar orang bisa melihat bayangan besar perlahan muncul di belakang punggung Zhou Weiking. Ketika bayangan itu muncul, bahkan sein energi galaksia milik Zhou Weiking yang berwarna emas kemerahan langsung diwarnai menjadi warna abu-abu samar. Cahaya bintang abu-abu bersinar terang. Tekanan tak terlihat melonjak ke langit dari bayangan raksasa di belakang Zhou Weiking yang tingginya setidaknya 100 kaki, langsung ke langit. Ketika tekanan muncul, tidak peduli apakah itu elf yang hadir atau elf yang bergegas mendekat, mereka semua merasakan mati lemas. Untungnya, tekanan langsung naik ke langit. Jika diarahkan pada mereka, mungkin semua elf akan jatuh dari langit. Beberapa dari mereka bahkan mungkin langsung dihancurkan oleh tekanan. Aura dewa iblis, suara wanita yang terkejut terdengar, dan kemudian fenomena aneh tiba-tiba muncul. Bintik-bintik cahaya hijau redup yang tak terhitung jumlahnya keluar dari segala arah. Dan di langit, bayangan besar lain setinggi seratus kaki muncul dari udara tipis. Bayangan yang muncul di belakang Zhou waking adalah dewa iblis. Namun, itu sama sekali berbeda dari dewa iblis yang dia panggil sebelumnya. Perubahan pertama adalah kejelasannya. Dewa iblis yang dipanggil Zhou waking dengan nebula sein energinya mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya. Rambut abu-abunya yang panjang tersampir sampai ke tanah, dan di tengah dada jubah, orang bisa melihat permata abu-abu yang mempesona. Apalagi kali ini. Bahkan penampilannya bisa terlihat jelas. Itu adalah wajah yang sangat tampan. Di wajah pucat, ada sepasang mata abu-abu. Namun, di tengah dahinya, ada garis tipis darah yang mengalir sampai ke tengah alisnya. Tubuhnya yang besar memancarkan aura yang sangat jahat. Gelombang energi yang mengerikan terus-menerus dilepaskan dari tubuhnya. Itu adalah eksistensi yang cukup untuk membuat tanah tersegel suku elf bergetar. Tidak jauh dari dewa iblis, sosok lain mengembun, tapi jauh lebih mempesona. Itu adalah seorang wanita berbaju hijau, dan hampir semua hiasan di tubuhnya terbuat dari tumbuhan. Pinggangnya yang ramping terlihat, dan pusarnya yang lucu terlihat. Dadanya penuh, dan kulitnya yang halus putih sehat. Rambut hijau panjangnya tersampir di belakangnya, meskipun tidak sebesar dewa iblis. Dengan tinggi badannya seratus kaki, rambutnya yang panjang masih mempesona, seperti air terjun hijau. Penampilan wanita ini juga sangat cantik. Sepasang mata biru besarnya tampak dipenuhi dengan vitalitas yang tak ada habisnya di punggungnya. Ada total tiga pasang sayap transparan. Vitalitas yang kuat terus-menerus dilepaskan dari tubuhnya, mencegah aura dewa iblis menyebar. Sungguh, vitalitas yang kuat, jantung Zhou Weiking berdetak kencang. Di saat berikutnya, pemandangan aneh muncul. Zhou Weiking melambaikan lengan bajunya yang besar di bawah selubung sein energi galaksi emas kemerahan. Dia dan kelima wanita itu menghilang pada saat bersamaan. Mereka benar-benar memasuki tubuh dewa iblis raksasa begitu saja, kemudian. Di wajah dewa iblis yang sangat tampan, ada senyum seperti manusia. Bersama dengan karakteristiknya yang aneh, itu memberi orang rasa pesona jahat. Lampu hijau menyala di tangan wanita berbaju hijau dan tongkat yang lebih tinggi dari tubuhnya muncul di tangannya. Dengan lambaian tongkat yang lembut, semua elf di tanah tersapu. Demikian pula, dia adalah satu-satunya yang tersisa. Dewi Alam, suara dingin dan jahat datang dari mulut dewa iblis. Dia tidak memiliki senjata di tangannya dan dia berdiri dengan tangan di belakang. Namun, dari penekanan auranya, jelas bahwa dewa iblis lebih unggul. Lagi pula, dari tingkat dewa, dewi alam jauh lebih rendah dari dewa iblis agar kebuntuan seperti itu terjadi. Itu hanya bisa membuktikan satu hal: pemanggil dewi alam jauh lebih kuat daripada pemanggil dewa iblis. Sebenarnya, ada manusia yang bisa memanggil dewa iblis dan bergabung ke dalamnya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh kalian, Sekte Iblis Surgawi. Serahkan putriku, dan aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, tanah tersegel ini akan menjadi kuburan Anda. Tanpa diragukan lagi, Dewi Alam secara alami dipanggil oleh Ratu Elf. Pada saat ini, Zhou Weiking yang mengendalikan bayangan dewa iblis juga terkejut. Lagi pula, pemanggilan dewa iblisnya hanya bisa dilakukan dengan mengandalkan Saint Energy. Ratu Elf ini pasti memiliki kemampuan magis untuk memanggil Dewi Alam. Kekuatan dahsyat macam apa ini? Jika itu hanya pemanggilan yang kuat dengan basis kultivasinya, basis kultivasi Dewi Alam mungkin lebih tinggi daripada penguasa gunung dari Gunung Salju Surgawi. Bahkan mungkin mendekati level Huyao. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Kami tidak menculik putrimu. Kami datang ke suku elf tanpa niat jahat. Kalau tidak, dengan kemampuanku, aku lebih dari cukup untuk mengubah tempat ini menjadi tumpukan mayat sebelum Anda tiba. Saya tidak perlu menjelaskan apapun kepada Anda. Jika Anda ingin menahan kami di sini, saya khawatir Anda tidak dapat melakukannya dengan kemampuan Anda. Deli alam yang diubah oleh Ratu Elf memiliki ekspresi seperti manusia di wajahnya. Dia sedikit mengernyit saat dia menatap Dewa Iblis di depannya dengan mata birunya. Iya, kamu baru saja berbelas kasih. Namun, jika Anda berencana menggunakan putri saya untuk mengancam saya, Anda pasti salah. Apakah Anda pikir Anda dapat mengancam saya hanya dengan Dewa Iblis? Benar sekali, Dewa Iblis adalah eksistensi di atas Dewi Alam. Namun, saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan Dewa Iblis. Semakin kuat bayangan Dewa, semakin kuat kekuatan yang dibutuhkan. Keunggulan aura saja tidak berarti apa-apa. Ini adalah tanah tersegel dari suku Elf. Itu didukung oleh energi kehidupan yang hampir tak terbatas. Jika saya mengatakan Anda tidak diizinkan pergi, maka Anda pasti tidak diizinkan pergi. Suara tak berdaya Zhou Weiking terdengar, "Apakah semua elf begitu keras kepala?" Ratu peri berkata dengan marah, "Serahkan putriku dan semuanya akan beres. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Zhou Weiking juga sedikit marah. Dia berkata dengan dingin, "Kalau begitu ayo. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan bersikap kasar." Pada titik ini, jika dia tidak bisa menaklukkan lawannya dengan kekuatannya, sepertinya dia tidak akan mendengarkan apapun yang dia katakan. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Ratu Elf, dia setidaknya harus memberitahu dia bahwa kekuatan yang dia miliki bukanlah sesuatu yang bisa dia hancurkan dengan mudah. Dalam sekejap, tanah tertutup suku Elf berubah. Di belakang Dewi Alam ada dunia hijau yang penuh vitalitas, sedangkan di belakang Dewa Iblis ada dunia abu-abu yang penuh pesona jahat, bahkan tanaman diselimuti lapisan samar aura jahat. Ini berada di bawah kendali Zhou Weiking untuk meminimalkan dampak lingkungan. Lagi pula, dia sangat menyukai wilayah suku elf dan tidak ingin menghancurkannya. Dewi Alam perlahan mengangkat tongkat di tangannya. Cahaya hijau yang kuat dan energi kehidupan seperti Bima Sakti menyelimuti Dewa Iblis. Tujuannya sangat sederhana. Dia ingin menggunakan sejumlah besar energi kehidupan di tanah tertutup suku elf sebagai cadangan untuk menguras kemampuan Zhou Weiking. Selama itu tidak cukup untuk mendukung pemanggilan Dewa Iblis, di matanya, Zhou Weiking jelas akan kalah. Rasa dingin di mata Dewa Iblis semakin dalam. Cahaya abu-abu di matanya berkedip pelan. Saat berikutnya, jubah di tubuhnya berkibar tanpa angin. Bila cahaya abu-abu muncul dari udara tipis tanpa peringatan apapun, Dewa Iblis bahkan tidak bergerak. Dengan letupan lembut, pita cahaya hijau berubah menjadi kupu-kupu di udara dan tersebar ke segala arah. Bila cahaya abu-abu menghasilkan pelangi yang mengejutkan dan aura jahat yang mengerikan saat menebas ke arah Dewi Alam. Ekspresi Dewi Alam berubah. Dia mengangkat tongkat di tangannya dan bertemu langsung dengan pedang cahaya abu-abu itu. Dengan suara keras, lingkaran gelombang energi menyebar di udara. Tubuh Dewi Alam bergetar sedikit, tetapi Dewa Iblis tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini, Ratu Elf yang memanggil Dewi Alam dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa kemampuan Zou Waking bisa mencapai tingkat seperti itu. Ketika dia tiba, saat itulah Zou Waking memanggil Dewa Iblis. Saat itu. Zhou Waking belum bergabung dengan dewa iblis di belakangnya. Bahkan anggota suku elf biasa memiliki teknik pengamatan aura. Sebagai pewaris keluarga kerajaan elf, teknik pengamatan aura ratu elf secara alami lebih kuat. Dia bisa melihat bahwa basis kultivasi Zhou Waking ada di sekitar tingkat Kaisar Surgawi tingkat menengah. Basis kultivasi seperti itu tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di dunia manusia. Namun, di suku elf, itu tidak cukup menimbulkan masalah. Menurut pendapat Ratu Elf, Zou Waking pasti menggunakan beberapa teknik rahasia untuk memanggil proyeksi Dewa Iblis. Meskipun proyeksinya sangat jelas sehingga mengejutkannya, itu tidak berarti bahwa Dewa Iblis memiliki kekuatan tempur yang sebenarnya. Dalam aspek ini, Ratu peri jauh lebih kuat daripada musuh yang pernah dihadapi Zou Waking sebelumnya. Ini karena dia bisa memanggil Dewi Alam melalui teknik rahasia. Secara alami, dia tahu banyak tentang kemampuan ini. Namun, pemandangan di hadapannya membuat Ratu Elf menyadari bahwa penilaiannya tampaknya salah. Dewa iblis ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyerang. Tidak hanya itu, itu adalah kemampuan yang kuat yang berasal dari dewa iblis itu sendiri. Bagaimana mungkin pembangkit tenaga kaisar surgawi melakukan ini? Ini membuatnya sangat bingung. Tidak heran dia memiliki kepercayaan diri untuk menculik putrinya. Dia sebenarnya memiliki kemampuan yang sangat kuat. Seperti kata pepatah, kesan pertama adalah yang terkuat. Dalam hati ratu elf, tujuan Zhou Waking adalah untuk menculik putrinya dan kemudian bernegosiasi dengannya. Ini juga alasan mengapa Zhou Wei King tidak punya pilihan selain bergerak meskipun dia tidak mau. Dewi Alam mendengus dingin. Dia melambaikan tongkat di tangannya lagi. Tongkat panjang berubah menjadi cambuk panjang dan langsung mengarah ke Dewa Iblis. Di udara, aura kehidupan yang kaya berubah menjadi sungai yang panjang. Bintik-bintik cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arah tubuh Dewa Iblis bersama dengan cambuk panjang. Kekuatan pengikat yang kuat muncul di sekitar tubuh Dewa Iblis. Cahaya dingin melintas di mata Dewa Iblis lagi. Kali ini, dia akhirnya pindah. Tubuhnya yang besar maju selangkah di udara. Pada saat yang sama, tangan kanannya meraih udara. Adegan aneh muncul. Lapisan aliran udara abu-abu dengan cahaya bintang menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Ketika lampu hijau yang mengikatnya di udara bersentuhan dengan cahaya bintang abu-abu, mereka dengan mudah meleleh dan bahkan menyatu dengan aliran udara abu-abu. Cahaya dingin tiba-tiba keluar. Samar-samar, seseorang bisa melihat jejak kemarahan di mata dewa iblis setelah diprovokasi. Kemudian... Di udara, sebuah pedang panjang menembus udara dan muncul di atas kepala Dewa Iblis. Pedang Dewa Iblis, Dewi Alam berteriak kaget. "Dari teriakannya ini, orang bisa mendengar sedikit ketakutan." Pedang Dewa Iblis sama dengan tongkat Dewi Alam. Mereka berdua adalah senjata Dewa Iblis. Namun, dari segi level, Dewa Iblis jauh di atas Dewi Alam. Dewi Alam yang dipanggil Ratu Elf bisa dikatakan sebagai perbesaran kemampuannya sendiri. Semuanya berada di bawah kendalinya. Namun, Dewa Iblis tidak bisa. Sebagai salah satu dewa terkuat, bahkan jika itu hanya proyeksinya, itu tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh pemanggilan. Oleh karena itu, kemarahan yang muncul di mata dewa iblis sebelumnya bukanlah cerminan dari emosi Zhou Weiking. Itu adalah kemarahan dari makhluk superior yang diprovokasi oleh Dewi Alam Belaka. Oleh karena itu, pedang dewa iblis yang benar-benar di luar kendali Zhou Weiking muncul begitu saja. Pada saat ini, Zhou Weiking juga sangat kesakitan. Ini karena nebula sein energi di tubuhnya dikonsumsi dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Untungnya, dia memiliki lima gadis lain di sisinya. Di antara kelima gadis itu, selain penyihir kecil, semuanya telah membentuk Saint Nucleus Core. Di antara mereka, Tianer adalah Saint Nucleus Core murni seperti dia. Dengan dukungan mereka, Zhou Weiking nyaris tidak mampu menahan konsumsi. Pada saat yang sama, dia menggunakan Saint Energinya untuk terus menyerap natural elemental energi di udara untuk mengisi dirinya sendiri. Pedang Dewa Iblis di udara tidak terlalu panjang. Setidaknya, dibandingkan dengan tongkat Dewi Alam, itu sedikit lebih pendek itu tidak jatuh langsung ke tangan dewa iblis. Sebaliknya, itu muncul begitu saja. Namun, kemunculan pedang dewa iblis menyebabkan cambuk panjang yang diubah dari tongkat dewi alam hancur sedikit demi sedikit. Itu berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya di udara sebelum akhirnya berubah kembali menjadi tongkat dewi alam dan jatuh ke tangan dewi alam. Energi jahat yang dingin langsung meledak di udara. Saat ini, langit dan bumi, semuanya berubah menjadi warna abu-abu yang menakutkan. Pada saat ini, Bahkan Zhou Waking bisa merasakan tekanan menakutkan yang dipancarkan oleh warna abu-abu. Bahkan dia, penghasut semua ini, kehabisan napas. Kontrol proyeksi dewa iblis tidak lagi ada di tangannya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Siapa yang akan mengharapkan situasi yang tidak terduga seperti itu? Namun, apa yang membuat Zhou Waking terdiam adalah bahwa meskipun proyeksi dewa iblis menyerang dengan sendirinya, itu masih menyerap energinya. Namun, ini tidak sepenuhnya tanpa manfaat bagi Zhou Waking. Dia dengan jelas memperhatikan bahwa ketika Dewa Iblis menyerap energi Sein Nebula dan mengubahnya menjadi energi jahat, itu juga menggunakan energi Sein Nebula untuk mengasimilasi energi di sekitarnya pada saat yang sama. Tidak ada keraguan bahwa metode operasi yang aneh jauh lebih efektif daripada metode Zou Waking saat ini untuk mengendalikan Nebula Sein energinya. Jika tidak, dengan basis kultivasi Zou Waking saat ini, bahkan jika dia memiliki Sein energi, tidak mungkin baginya untuk mengendalikan senjata Dewa Iblis. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Zhou Waking sekarang adalah dengan diam-diam mengingat lintasan ini dan berdoa untuk Ratu Elf pada saat yang bersamaan. Dia tidak datang ke sini untuk membunuh orang. Bab 805. Fluktuasi Saint Energy yang kuat beredar di udara saat tekanan tirani meledak. Zhou Waking merasa pikirannya kosong pada saat itu. Di mata Dewi Alam, semuanya menjadi abu-abu. Tekanan kematian muncul di hati Ratu Elf. Hampir seketika, jeritan tajam meledak dari mulut Dewi Alam. Cahaya hijau yang kuat menutupi tubuhnya menjadi kristal hijau besar. Pada saat yang sama, tidak jauh di belakang kristal, 12 retakan muncul di kehampaan. 12 sosok tua muncul dari udara tipis di belakang kristal. 12 lampu hijau disuntikan ke dalam kristal pada saat bersamaan. Ding. Suara renyah yang menyebabkan seluruh tanah tertutup suku elf bergetar hebat dan bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh bergema. Zhou Waking sama sekali tidak melihat seperti apa pedang dewa iblis itu. Tampaknya telah menghilang ke udara tipis. Paling-paling, dia hanya bisa merasakan bayangan abu-abu menyentuh kristal hijau besar yang merupakan dewi alam sebelum menghilang. Kemudian, dewa iblis yang dipanggil Zhou Weiqing juga menghilang ke udara tipis, mengungkapkan tubuh mereka berenam. Wajah Zhou Weiqing sedikit pucat, meskipun serangkaian pertukaran barusan telah terjadi untuk waktu yang singkat, itu merupakan pukulan yang cukup besar baginya. Sejak dia menjadi kaisar langit, ini adalah pertama kalinya dia menghabiskan begitu banyak energi sehingga dia hampir tidak tahan lagi. Kristal di udara dan dua belas sosok di belakangnya tampak membeku di tempatnya. Wajah Zhou Weiqing pucat. Dia tahu bahwa Ratu Elf pastilah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi. Selain itu, dua belas sosok yang muncul di belakangnya semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi. Empat dari mereka berada di level maksimum dari tingkat kaisar langit. Suku Elf baru mencapai usia dewasa pada usia seratus tahun. Namun, para tetua ini tampak seperti memiliki satu kaki di kuburan. Berapa lama mereka harus hidup untuk terlihat seperti ini? Kekuatan suku elf jauh lebih menakutkan daripada yang digambarkan oleh Sangguan Suer. Saat ini, dia dan kelima wanita itu telah menghabiskan banyak energi. Jika ratu elf masih bisa mempertahankan wujud dewi alamnya dan terus menyerang, dia mungkin harus menggunakan nebula di langit untuk melarikan diri secepat mungkin. Dia tidak bisa hanya tinggal di sini dan menunggu kematian. Saat pikiran Zhou Waking sedang mengalami serangkaian perubahan, kristal besar di langit juga mulai menunjukkan beberapa perubahan halus. Suara embusan lembut dipancarkan oleh kedua belas sosok itu pada saat bersamaan. Tubuh mereka terbang mundur pada waktu yang hampir bersamaan, dan masing-masing dari mereka memuntahkan seteguk udara abu-abu. Benar, mereka tidak memuntahkan darah, tapi seteguk udara abu-abu itu seaneh yang bisa dibayangkan. Setelah itu, suara pecah yang menusuk telinga bisa terdengar. Retakan mulai muncul di kristal hijau. Itu adalah kristal raksasa yang tingginya seribu kaki dan berbentuk seperti belah ketupat. Melihat retakan yang setebal ular panjang muncul satu demi satu, bisa dibayangkan betapa kagetnya mereka. Akhirnya, dengan ledakan dahsyat, lampu hijau berubah menjadi kekuatan hidup yang kaya, yang menyebar ke segala arah. Sesosok muncul di udara, bukan lagi sosok Dewi Alam yang tingginya ratusan meter. Sebaliknya, itu adalah seorang wanita mungil yang tingginya sekitar 1,6 meter dan memiliki dua pasang sayap transparan di punggungnya. Dia memiliki telinga panjang, rambut hijau giok seperti Dewi Alam, dan mata biru giok. Bahkan pakaiannya pun sama. Sekilas, dia tampak seperti versi mini dari Dewi Alam. Bahkan penampilannya sama sekali tidak kalah dengan Dewi Alam. Namun, wajahnya sangat pucat. Itu sepucat seprai, bahkan lebih pucat dari Zou Waking. Tubuhnya bergoyang di udara, dan dengan suara, embusan, lapisan udara abu-abu meledak dari tubuhnya. Dia bergoyang keras di udara untuk beberapa saat sebelum keempat sayap di punggungnya terentang penuh. Baru saat itulah dia berhasil mengendalikan tubuhnya agar tidak jatuh. Mata biru gioknya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Zhou Weiking di sisi lain menghela napas lega. Melihatnya, terlihat jelas bahwa ratu elf telah menderita kerugian besar. Pada saat yang sama, rasa bangga muncul di hatinya. Lagi pula, lawannya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi. Bukan hanya itu, tapi dia jelas bukan hanya pembangkit tenaga tingkat dewa surgawi tingkat bawah. Tidak hanya itu, dia harus mengandalkan bantuan dari 12 tetua suku elf pada saat-saat terakhir untuk nyaris memblokir serangan dari pedang dewa iblis. Di sisi lain, dia hanyalah seorang Heavenly Bad Master tingkat Heavenly Emperor. Untuk dapat mencapai hasil seperti itu pasti sesuatu yang bisa dibanggakan. Tentu saja, Zhou Weiking tahu batasannya sendiri. Pedang Dewa Iblis bukanlah sesuatu yang bisa dia panggil kapan pun dia mau. Namun, setelah menyaksikan kekuatan menakutkan dari Pedang Dewa Iblis, hatinya dipenuhi dengan gairah. Jika dia benar-benar bisa mengendalikan kekuatan Pedang Dewa Iblis suatu hari nanti, bukankah dia tidak akan terkalahkan di dunia ini? Siapa kamu? Bagaimana Anda bisa mengendalikan pedang dewa iblis? Tidak mungkin bahkan untuk pemimpin sekte-sekte iblis surgawi. Suara ratu elf terdengar. Pada saat yang sama, tangannya yang cantik melambai di udara dan tongkat kerajaan jatuh ke tangannya. Cahaya hijau redup muncul sekali lagi. Seperti yang dia katakan, ini adalah tanah tertutup suku elf. Dengan bantuan energi kehidupan yang sangat besar, itu langsung menyapu dan menyelimuti 12 tetua suku elf di belakangnya dan dirinya sendiri seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa sejumlah besar energi kehidupan terus mengalir ke dalam tubuh mereka. Tidak diketahui apakah itu menyembuhkan luka mereka atau memulihkan basis kultivasi mereka. Terus terang, hanya karena Zhou Weiking memiliki sein energi maka dia tidak banyak terpengaruh di sini. Jika itu adalah guru manik surgawi lainnya, tidak mungkin bagi mereka untuk menyerap elemen alam di tempat ini, terutama saat mereka menghadapi Ratu Elf. Hanya sein energi Zhou Weiking yang hampir tidak bisa menyerap unsur alam. Alasan mengapa Zhou Weiking memanggil Dewa Iblis lebih awal dan tidak menggunakan energi bintang secara langsung adalah karena ruang paralel ini. Dia tidak yakin apakah dia benar-benar bisa memanggil energi bintang di ruang paralel ini dan menggunakannya untuk bertarung. Itu sebabnya dia memikirkan Dewa Iblis. Bagaimanapun, basis kultivasinya telah memasuki tingkat Kaisar Langit. Kontrolnya atas Dewa Iblis harus lebih kuat. Pertempuran yang mengikuti membuktikan hal ini. Tapi sayang sekali dia masih belum bisa benar-benar mengendalikan dewa jahat dalam pertempuran. Itu tidak sekuat kendali ratu elf atas Dewi Alam. Saya Zhou Weiking dari Kekaisaran Tiangong. Yang mulia, bisakah kita berbicara dengan tenang? Anda harus dapat melihat bahwa saya mungkin tidak dapat mengalahkan kalian semua. Namun, jika kami ingin pergi, saya yakin Anda tidak akan bisa menghentikan kami. Suara Zhou Weiking yang tidak merendahkan atau sombong terdengar di udara. Pada saat yang sama, cahaya emas kemerahan samar dilepaskan dari tubuhnya dan menyelimuti dia dan kelima wanita itu. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan energi bintangnya. Dia dengan terang-terangan merebut energi unsur alam di udara dari Ratu Elf untuk memulihkan dirinya. Kalau tidak, begitu semua orang di sisi lain pulih dan dia sangat terkuras, dia mungkin tidak bisa pergi. Melihat nebula sein energi emas kemerahan milik Zhou Weiking, pupil Ratu Elf berkontraksi dengan hebat. Dia bergumam, Zhou Weiking. Zhou Weiking, nama ini sangat familiar. Saya pikir saya pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Kamu, mungkinkah ini? Ah, aku ingat sekarang. Serangkaian gumaman Ratu Elf membuat Zhou Weiking sedikit bingung. Namun, pada saat ini, Ratu Elf tiba-tiba memiliki ekspresi kesadaran di wajahnya. Cara dia memandang Zhou Weiking berangsur-angsur melunak. "Kamu kenal Velia, Kata-kata Ratu Peri juga mengejutkan Zhou Weiking. Zhou Weiking menatapnya dengan heran. "Tentu saja aku mengenalnya. Dia ibu mertuaku." Tianer yang berada di samping Zhou Weiking mau tidak mau bertanya, "Yang Mulia, apakah Anda mengenal ibu saya?" Ekspresi Ratu Elf semakin melunak. Melihat Tianer. Dia mengangguk dan berkata, kamu pasti Tianer. Tianer dengan cepat mengangguk dan menatap Ratu Elf dengan heran, apakah kamu benar-benar mengenal ibuku? Ratu Elf sedikit mengangguk, melihat Zhou Weiking dan Tianer, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, kalian berdua telah berhasil mengembangkan Sein Energy. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Tidak hanya itu, basis kultivasi kalian sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu. Ketika saya bertemu Pelia setahun yang lalu, dia hanya memberitahu saya bahwa Anda berdua mungkin telah menemukan cara untuk mengembangkan *Sane Energy*. Saya tidak mengharapkan ini. Saya benar-benar tidak mengharapkan ini. Hampir tidak sabar, Tianer bertanya, "Yang Mulia, bisakah Anda memberitahu saya di mana ibu saya berada?" Sangat menyakitkan bagi setiap anak kehilangan cinta ibunya sejak kecil. Keinginan Tianer untuk cinta ibunya sangat kuat. Ratu Elf menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Maaf, aku tidak bisa memberitahumu di mana dia berada. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan bisa pergi ke sana dengan mudah. Namun, karena kalian berdua memiliki sein energi, kalian mungkin bisa membantu kami. Mendengar bahwa dia tidak merujuk pada Pelia secara khusus, mata Zhou Weiking tidak bisa membantu tetapi sedikit berkedut. Saat dia berbicara, Ratu Elf membawa 12 tetua elf bersamanya dan turun dari langit, mendarat di depan Zhou Weiking dan yang lainnya. Salah satu tetua elf yang tampak paling tua muncul di belakangnya dan berbisik, "Yang mulia, yang mulia putri." Ratu peri menggelengkan kepalanya dan berkata, "Karena dia putri Pelia, tidak mungkin dia menculik putriku. Selain itu, tidak bisakah kamu melihat? Manusia bernama Zhou Weiking ini selalu berbelas kasih. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah benar-benar menyakiti orang kita." Zhou Weiking tersenyum pahit, "Ya, yang mulia. Meskipun kami di sini untuk meminta bantuan Anda, kami tidak memiliki niat bermusuhan." Kami memang melihat yang mulia Putri barusan. Saya harap Anda dapat memberi kami kesempatan untuk menjelaskan. Karena Ratu Elf mengenal ibu mertuanya, Zhou Weiking secara alami harus bersikap sopan. Apalagi, kekuatan suku Elf juga di luar dugaannya. Jika mereka bertarung sampai mati, mereka mungkin tidak bisa mengalahkan Elf yang kuat di depan mereka. Zhou Weiking tidak memiliki kemampuan untuk memanggil pedang dewa iblis. Bab 806. Ratu Elf mengerutkan alisnya, "Apa yang terjadi? Juga, apa tujuan kunjunganmu?" waking tidak menyembunyikan apapun dia segera menjelaskan tujuannya datang ke sini dan apa yang dialami setelah datang ke suku elf setelah mendengarkan penjelasannya Ratu elf tiba-tiba berkata tidak heran kamu bisa memasuki tanah tertutup suku elf dengan sein energi natural energi tidak akan bisa menghentikanmu anak muda kamu juga manusia paling luar biasa yang pernah saya lihat untuk memiliki basis kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda dan bahkan dapat memicu proyeksi Dewa Iblis, sepertinya Anda akan segera melampaui suami Pelia. Ekspresi Ratu Elf tidak berubah. Namun, ketika dua belas tetua suku Elf di belakangnya mendengar bahwa dia ada di sini untuk meminta darah Ratu Elf, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Zhou Weiking berkata tanpa daya, kamu terlalu baik. Sai, saya tidak berharap untuk menghadapi sesuatu seperti ini. Yang mulia, Meskipun situasinya tidak jelas sekarang, saya bersedia membantu Anda menemukan putri Anda. Meskipun itu terjadi begitu tiba-tiba, sehingga saya tidak dapat menghentikan pihak lain, dan saya tidak yakin bagaimana mereka melakukannya. Saya telah meninggalkan jejak pemikiran ilahi pada putri Anda. Ini harus membantu dalam menemukan dia. Jika orang lain yang mengatakan ini, Ratu Elf pasti tidak akan mempercayainya. Seberapa sulit meninggalkan pikiran ilahi pada tubuh orang lain? Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi seperti dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa melakukannya. Namun, Zou Weiking berbeda. Dia memiliki Saint Energy, dan dia baru saja merasakan kekuatan Saint Energy Zou Weiking. Jika bukan karena Saint Energy, bagaimana dia bisa bertarung melawan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi seperti dia dengan basis kultivasi tingkat Kaisar Surgawi. Di dunia ini, Tuan Gunung Salju Surgawi Sueao, Tian bukanlah satu-satunya pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Secara sederhana, beberapa hewan surgawi tingkat dewa surgawi yang tersembunyi dari dunia cukup kuat. Sebagai Ratu Elf, dia juga salah satunya. Namun, tingkat dewa surgawi tidak berarti bahwa seseorang tidak terkalahkan. Ada juga level yang berbeda di tingkat dewa surgawi. Melihat wajah Tulus Zhou Wei King, Ratu Elf mengangguk dan berkata, "Bagus sekali, saya sedang berkultivasi ketika saya tiba-tiba merasakan fluktuasi energi eksternal di tanah yang tersegel." Kemudian, aura putriku menghilang. Dia seharusnya tidak lagi berada di negeri peri. Aku harus menyusahkanmu kalau begitu. Zhou Weiking tersenyum dan berkata, Yang mulia, tolong jangan khawatir. Saya bersedia membantu Anda bukan karena saya menginginkan darah Anda, tetapi karena saya ingin berteman dengan suku elf. Adapun tujuan kunjungan saya, jika memungkinkan, kita dapat membicarakannya lagi setelah putri Anda diselamatkan, dan lihat apakah saya dapat menggunakan beberapa hal yang harus saya tukarkan dengan Anda. Anda tahu apa arti set legendaris sebelas bagian bagi kita manusia? Wajah para tetua di belakang ratu elf menjadi lebih jelek. Secara alami, mereka dapat mengatakan bahwa Zhou Weiking tidak akan menyerah pada tujuan perjalanan ini dengan mudah. Namun, tidak pantas bagi mereka untuk menyela saat ini. Meskipun mereka tidak menyukai manusia asing ini, Zhou Weiking berkata bahwa dia memiliki pikiran ilahinya pada putri kecil itu. Dengan basis kultivasinya, dia pasti tidak akan berbohong. Ini terkait dengan pewaris suku elf, jadi mereka harus menahan amarahnya. Menyelamatkan putri kecil itu lebih penting dari apapun. Ratu Elf memandang Zhou Weiking dan sedikit mengangguk. Cahaya aneh melintas di matanya. Pada saat ini, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Selain perubahan aneh di matanya, dia sangat khawatir putrinya diculik. Setelah Zhou Weiking selesai berbicara, dia duduk bersila di tanah dan menutup matanya. Dia mengaktifkan sein energinya dan memasuki kondisi meditasi. Meskipun suku Elf telah menahan permusuhan mereka, orang kepercayaannya masih secara tidak sadar mengepung Zhou Weiking di tengah. Basis kultivasi para wanita ini tidak lemah. Mereka juga memiliki sain energi di tubuh mereka. Jika suku elf benar-benar melancarkan serangan, mereka masih bisa mempertahankan diri. Nebula sain energi emas kemerahan beredar di tubuh Zou Waking. Itu perlahan bergerak ke atas dan dengan hati-hati disuntikkan ke dalam jiwanya di bawah kendalinya. Perlu diketahui bahwa jiwa adalah energi aneh yang ada di dekat otak manusia. Dapat dikatakan bahwa itu adalah bagian dari kehidupan. Jika Master Manik Surgawi biasa melakukan apa yang dilakukan Zou Waking, itu tidak akan berbeda dengan bunuh diri otak manusia sangat rapuh sehingga kerusakan sekecil apapun dapat berakibat fatal namun sein energi waking berbeda Bahkan jika dia menggunakan sein energi untuk menyerang otaknya sein energi secara otomatis akan melindunginya dan tidak akan menyakitinya sein energi adalah ciptaan bukan kehancuran lapisan cahaya emas kemerahan secara bertahap terpancar dari kepala Wei waking seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa simbol raja yang aneh telah muncul di dahinya yang lebih menakjubkan adalah ada pola samar berbentuk naga di bawah simbol raja fluktuasi jiwa yang kuat meletus hampir secara instan. Ketika Zhou Waking melepaskan pikiran ilahinya, apakah itu ratu elf atau tetua suku elf, mereka semua terkejut. Fluktuasi pemikiran ilahi ini terlalu kuat. Bahkan jika ini adalah tanah tertutup suku elf, kekuatan pemikiran ilahi ini masih mengejutkan mereka sampai ke intinya. Setidaknya ratu elf yakin bahwa dia tidak dapat melepaskan pemikiran ilahi yang begitu kuat. Telekinesis ilahi yang kuat tidak dapat meningkatkan kekuatan serangan seseorang, juga tidak dapat menyerang secara langsung. Namun, itu berarti bahwa seseorang dapat memiliki kendali yang lebih kuat atas telekinesis ilahi seseorang, dan kemampuan pendeteksian seseorang akan jauh lebih kuat daripada yang lain. Sederhananya, jika pembangkit tenaga Kaisar Surgawi dengan basis kultivasi yang sama dengan Zhou Waking memiliki jangkauan deteksi satu, maka dengan dukungan sein Energy, jangkauan deteksi Zhou Waking akan menjadi sepuluh. Ini adalah alasan utama mengapa dia bisa menemukan pintu masuk ke tanah tertutup suku Elf. Ratu Elf menahan pemikiran ilahinya sendiri untuk menghindari mempengaruhi deteksi Zou Waking. Namun, dia bisa merasakan bahwa deteksi Zou Waking diarahkan ke satu arah seolah-olah dia tertarik oleh sesuatu. Benar saja, dia telah meninggalkan pikiran ilahinya pada putrinya. Metode deteksi ini telah membuktikan kata-kata Zou Waking. Tidak lama kemudian, Zou Waking tiba-tiba berdiri dan mengangguk pada Ratu Elf, yang mulia, mengapa kita tidak pergi bersama. Tetua suku elf yang berdiri di belakang ratu elf mengubah ekspresi mereka pada saat yang bersamaan. Tetua yang menjadi pemimpin dengan cepat berkata, "Yang mulia, saya khawatir itu tidak pantas." "Bagaimana jika?" Zhou Waking cukup pintar untuk mengetahui apa yang mereka khawatirkan. Dia berkata dengan tenang, "Tidak ada, bagaimana jika saya akan meninggalkan istri saya di sini. Hanya ratu dan saya yang akan pergi dan menyelamatkan mereka." Ratu elf mengangguk dan memberi isyarat agar tetua tenang. Dia kemudian menunjuk Zhou Waking, "Terima kasih banyak." Zhou Weiking tersenyum tipis. Dia memiliki banyak pemikiran di benaknya juga. Karena dia telah menyaksikan betapa kuatnya klan elf, tidak ada keraguan bahwa pasti ada banyak tempat magis di tanah tertutup klan elf. Karena dia baru saja mendirikan sekte Peerless, bagaimana mungkin dia tidak mengikat klan elf? Secara alami, dia tidak akan melepaskan kesempatan bagus untuk menutup jarak. Mata Zhou Weiking bersinar dengan cahaya emas murni. Dia mengangguk pada ratu elf dan berkata, "Kalau begitu aku akan menyinggungmu." Di bawah tatapan tercengang semua orang, Zhou Weiking benar-benar memegang salah satu tangan mungil Ratu Elf. Detik berikutnya, lampu perak menyala, dan ruang di sekitar mereka berdua tiba-tiba runtuh. Dengan kilatan cahaya, mereka menghilang ke udara tipis. Mereka benar-benar melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Tetua suku Elf tercengang. Teman dekat wanita Zhou Weiking juga tidak terlihat terlalu baik. Sangguan Feier berkata dengan tajam, Xiao Pang adalah orang yang sangat jahat. Dia bahkan ingin mengambil keuntungan dari Ratu Elf. Sangguan Suer meliriknya dan berkata, "Jangan bicara omong kosong. Wei King berusaha melindungi Yang Mulia Ratu. Apakah menurutmu bepergian ke luar angkasa begitu mudah?" Tianer berkata dengan santai, "Bahkan jika itu masalahnya, kita tetap harus berhati-hati, saudari. Siapa yang tahu jika orang jahat ini memiliki pikiran bejat, dia selalu mencintai semua orang." Sangguan Bing Er tidak mengatakan apapun, namun dia tidak bisa menahan tawa di samping. Penyihir kecil terkeke pelan, karakter yang luar biasa. Karakternya benar-benar tidak bisa dipercaya. Seperti yang dikatakan Sangguan Su'er, alasan mengapa Zhou Waking memegang tangan Ratu Elf adalah untuk melindunginya. Jika tidak, begitu mereka memasuki ruang yang berbeda, akan sulit bagi mereka untuk keluar lagi jika tersesat. Itu adalah ancaman besar bahkan bagi Pembangkit Tenaga Listrik Tingkat Dewa Surgawi. Tangan kecil Ratu Elf sedikit dingin, tetapi lembut seolah tidak memiliki tulang. Sangat nyaman untuk dipegang di tangannya. Ketika Zhou Weiking memegang tangan Ratu Elf, dia dapat dengan jelas merasakan tubuh Ratu Elf sedikit gemetar. Namun, dia tidak melawan. Jelas bahwa dia tahu apa tujuannya. Zhou Weiking benar-benar tidak memiliki pikiran jahat di dalam hatinya kali ini. Bagaimana dia bisa begitu celaka pada Ratu Elf di wilayah suku Elf? Dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Selain itu, setelah memiliki lima istri, dia menjadi lebih terkendali. Bagaimanapun, seorang pria harus bertanggung jawab. Dia sudah memiliki banyak tanggung jawab sekarang. Dia benar-benar tidak berani memprovokasi dia. Selain itu, Ratu Elf adalah eksistensi tingkat dewa surgawi. Zhou Waking tidak ingin mencari masalah; dia tidak berpikir bahwa dia begitu menawan. Namun, Ratu Elf memiliki perasaan yang berbeda saat Zhou Waking memegang tangannya. Ada rasa malu dan kebaruan. Di suku Elf, dia adalah eksistensi tertinggi. Dia jarang meninggalkan tanah tertutup suku Elf. Warisan suku Elf berbeda dengan warisan manusia. Mereka tidak perlu kawin. Putrinya bisa dikatakan lahir dari darahnya melalui metode khusus. Belum lagi laki-laki manusia, bahkan laki-laki suku elf belum pernah menyentuhnya sebelumnya. Ratu elf bukan hanya eksistensi tertinggi di suku elf, tapi dia juga mewakili kesucian. Hanya makhluk paling murni yang cocok dengan dewi alam. Bab 807. Dengan Zou Waking memegang tangannya, Ratu elf bisa merasakan aroma maskulin yang unik di tubuh Zou Waking dari jarak sedekat itu. Secara alami, dia tidak terlalu memikirkannya. Namun. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini. Itu adalah hal baru dengan sedikit kegembiraan. Terlebih lagi, setelah memasuki ruang angkasa, ratu elf hanya merasakan aura lembut namun sangat agung menyelimuti tubuhnya. Energi ini adalah eksistensi yang sepenuhnya berada di atas kekuatan alamnya. Tubuhnya dan Zhou Weiking dikelilingi oleh cahaya emas murni. Tanpa ragu, Zhou Weiking mengandalkan Saint energinya untuk melindungi mereka berdua saat mereka melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Perjalanan luar angkasa adalah sesuatu yang dipahami Zhou Weiqing melalui bling. Yang paling penting adalah mengunci target. Misalnya, ketika dia memimpin para gadis untuk melakukan bling di udara, dia berhasil melakukan bling selama itu masih dalam pandangannya. Ini adalah kekuatan sein Energy. Tentu saja, itu juga merupakan kekuatan basis kultivasinya sendiri. Namun, itu berbeda sekarang. Itu juga pertama kalinya Zhou Weiqing mencoba perjalanan luar angkasa semacam ini. Dia mengandalkan sepenuhnya pada pemikiran ilahi putri elf untuk menemukannya. Jika dia berhasil, mereka tidak hanya dapat melakukan perjalanan keluar dari tanah tertutup suku Elf secara langsung dan kembali ke daratan tanpa batas, mereka juga akan muncul langsung di depan Putri Elf. Ini jelas merupakan cara yang paling efisien. Selain itu, Zhou waking tidak takut pemikiran ilahi pada Putri Elf akan hilang. Pertama, dia yakin dengan pemikiran ilahinya. Kedua, dia juga mengunci lokasi di mana mereka berada saat mereka diteleportasi. Bahkan jika dia kehilangan koordinat Putri Elf, dia masih bisa membawa Ratu Elf kembali ke tempat semula. Itu sebabnya dia sangat percaya diri. Perasaan bepergian melalui ruang angkasa sangat aneh. Zhou Weiking dapat dengan jelas merasakan bahwa Sein energinya dengan cepat habis. Tingkat menipisnya Sein energinya jauh lebih cepat daripada saat dia terbang. Terutama ketika dia merasa bahwa saat dia melewati tanah tersegel suku elf dan kembali ke daratan tanpa batas melalui perjalanan luar angkasa, jumlah Sein energi yang dia konsumsi adalah yang paling banyak. Sepertinya dia telah menghabiskan hampir 10% Sein energinya dalam sekejap. Apa yang tidak diketahui Zhou Weiking adalah bahwa Ratu Elf saat ini dipenuhi dengan keheranan. Ratu Peri sendiri tidak memiliki atribut luar angkasa, jadi tentu saja, dia tidak dapat melakukan perjalanan luar angkasa. Namun, ini tidak berarti dia tidak memahami perjalanan luar angkasa. Ratu Peri telah hidup di dunia ini selama hampir seribu tahun. Dia pasti berpengalaman dan berpengetahuan luas. Dia sendiri tidak bisa melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, tetapi dia telah melihat ahli dengan kemampuan ini. Sejauh yang dia tahu, Bahkan jika pembangkit tenaga Heavenly Gatier telah memahami hukum tata ruang, mereka tidak akan dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa selama lebih dari lima detik. Jika tidak, bahkan pembangkit tenaga Heavenly Gatier dengan energi surgawi yang begitu besar akan habis, dan mereka akan hilang di luar angkasa selamanya. Setelah Zhou Weiking membawanya melalui teleportasi, meskipun dia tidak melakukan perhitungan terperinci, dia tahu bahwa sudah lebih dari lima detik sejak mereka diteleportasi. Apakah ini kekuatan Sein Energy? Ratu Elf hanya bisa menghela nafas dalam hati. Faktanya, ini memang masalahnya. Kemurnian sein Energinya memungkinkan Zhou Waking mengonsumsi sein Energi jauh lebih sedikit daripada Master Heavenly Bed biasa. Terlebih lagi, apapun situasinya, sein Energi secara otomatis akan menyerap berbagai atribut di sekitarnya untuk mengisi dirinya sendiri. Selama proses perjalanan melalui ruang, secara alami akan menyerap energi spasial. Ini juga mengurangi konsumsi energi Zhou Waking. Kalau tidak, Zhou Waking tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, meski begitu, setelah beberapa saat bola balik, dia masih melepaskan sayap transformasi naga harimau. Sayap terbentang di belakang punggungnya, memungkinkannya menyerap energi spasial dengan lebih baik, memungkinkannya untuk tetap berada di dimensi alternatif untuk jangka waktu yang lebih lama. Meskipun putri elf hanya dibawa pergi untuk waktu yang singkat, pihak lain telah membawa putri elf jauh dari tanah tertutup suku elf. Tentu saja, Zhou Weiking dapat memecahkan ruang dan pergi, lalu istirahat sebelum berteleportasi lagi. Namun, itu akan terlalu memalukan. Dia awalnya ingin menunjukkan kekuatannya di depan Ratu Elf. Jika dia ingin bekerja sama dengan suku Elf, bagaimana mungkin dia tidak menunjukkan kekuatannya padanya? Sedikit yang dia tahu bahwa penilaian Ratu Elf terhadapnya benar-benar melebihi basis kultivasinya sendiri. Ratu Elf segera berpikir bahwa dia lebih kuat darinya. Sederhananya, dia telah melebih-lebihkan dia. Menemukannya, Seru Zhou Waking bersemangat. Saat Ratu Elf terkejut bahwa pria ini masih bisa berbicara saat bepergian melalui ruang angkasa, sebuah cahaya menyala, dan mereka berdua menerobos ruang dan kembali ke dunia normal. Di udara, retakan muncul tanpa peringatan. Kemudian, dua sosok menerobos udara mereka kebetulan menghalangi jalan seorang pria berbaju hitam yang sedang terbang dengan cepat. Di udara, pria berbaju hitam itu terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, tapi persepsinya juga sangat kuat. Dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ruang di depannya tiba-tiba terkoyak. Dan kemudian kedua sosok itu muncul begitu saja. Itu benar-benar mengejutkannya. Dia secara naluriah mengelak, berusaha menghindari mereka berdua dan terus terbang. Sayangnya, dia adalah target pihak lain. "Kamu masih ingin pergi?" Zhou Weiking sangat membenci orang ini. Bajingan inilah yang menjadikannya kambing hitam dan hampir bertarung dengan suku elf. Cahaya kemasan gelap menyala di tubuhnya seperti ombak dan perangkat pembersih tanah tanpa cincin dilengkapi. Tubuhnya menyala dan dia menggunakan bling lagi. Pada saat yang sama, tubuhnya muncul dari udara tipis, dan palu kekuatan Dewa Ganda hancur. Kali ini, Zhou Weiking menggunakan 100% kekuatannya. Pria berbaju hitam juga tidak biasa. Menghadapi serangan Zhou Weiking, ekspresinya berubah. Dia mengangkat kedua tangannya pada saat yang sama, dan membuat gerakan berputar di udara. Sebuah halo tak terlihat yang aneh dan terdistorsi muncul, menghalangi palu kekuatan Dewa Ganda Zhou Weiking. Atribut Waktu Zhou Weiking sudah tahu bahwa orang ini memiliki kemampuan atribut waktu. Ketika dia melihat pihak lain menggunakan skill yang mirip dengan Space Time Turbulence untuk memblokir palunya, dia tidak bisa menahan cibiran. Itu benar, atribut waktu adalah salah satu dari empat atribut suci agung, dan itu sangat kuat. Secara umum, serangan fisik tidak akan berguna melawan Space Time Turbulence, dan pasti akan dikesampingkan. Namun, bagaimana palu kekuatan Dewa Ganda Zhou Weiking bisa begitu mudah ditangani? Ketika set pembersihan tanah tanpa cincin selesai, set Zhou Weiking telah memperoleh beberapa kemampuan tambahan setelah set lengkap selesai. Misalnya, itu bisa menghancurkan semua energi. Dengan kata lain, kekuatan set pembersih tanah tanpa cincin mampu berbenturan langsung dengan atribut energi apapun, dan membuat keterampilan energi lawan tidak berguna. Dengan ledakan keras, sosok hitam itu mengeluarkan erangan teredam, dan seperti bola meriam, dia dihancurkan dengan keras. Seseorang bahkan dapat dengan jelas mendengar tulang-tulang di lengannya hancur. Peningkatan kekuatan ringless ground purging set sangat menakutkan. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi tidak akan mau berbenturan langsung dengan Zhou Weiking. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dia menampilkan set ini, dan belum pernah ada yang melihatnya sebelumnya. Armor emas cerah itu tidak hanya menyilaukan, tapi juga sangat kuat. Bahkan di antara 10 set legendaris, itu adalah salah satu yang terbaik. Pria berpakaian hitam itu terkejut. Tubuhnya berputar beberapa kali di udara. Tiba-tiba, dia mundur seribu meter jauhnya dan lengan yang baru saja patah juga sudah kembali normal. Eh, pembalikan waktu, kata Zhou Weiking dengan heran. Benar, lawannya telah menggunakan skill Time Reversal. Apalagi dari tampilannya, lawannya juga sudah menguasai skill Time Reversal. Dia mampu mengendalikannya dan mundur beberapa detik. Dia tidak hanya menghindari serangan Zhou Weiking berikutnya, tetapi lengannya yang patah juga telah pulih. Sebagai atribut Sein, bagaimana mungkin atribut waktu tidak memiliki kemampuan unik dan magisnya sendiri? Sayangnya, Lawannya adalah Zhou Waking. Zhou Waking juga memiliki atribut waktu, jadi dia secara alami tahu bagaimana menangani keterampilan pembalikan waktu. Lawannya bisa menggunakan skill Time Reversal satu kali, tetapi jika dia diizinkan menggunakannya dengan bebas, bukankah dia akan menjadi kecoa yang tidak bisa dibunuh? Saat Zhou Waking hendak menyerang, Ratu Elf di sisi lain sudah menyerang. Keduanya muncul dari udara tipis. Menghadapi pria berbaju hitam, Ratu Elf secara alami tahu bahwa putrinya telah jatuh ke tangannya. Zhou waking melancarkan serangan pertamanya. Saat berikutnya, lapisan cahaya hijau lembut dilepaskan dari tubuh Ratu Elf. Lampu hijau ini tidak ditujukan langsung ke musuh, sebaliknya itu menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya telah berubah menjadi hijau sepenuhnya, memberikan perasaan bahwa itu penuh vitalitas. Namun, itu tidak memberi pria berbaju hitam perasaan yang luar biasa. Itu memang penuh vitalitas, tapi selain enam atribut alam di udara, semua atribut elemental lainnya dikeluarkan. Secara alami, ini termasuk atribut waktu. Apalagi, Ratu Elf adalah satu-satunya yang bisa mengendalikan atribut alam di ruang hijau ini. Itu tidak bisa meningkatkannya sama sekali. Ini adalah wilayah ilahi alami Ratu Elf. Setelah basis kultivasi seseorang mencapai tingkat dewa surgawi, perbedaan terbesar dari tingkat kaisar surgawi adalah bahwa seseorang dapat memantapkan pengaruhnya pada lingkungan eksternal. Kemampuan khusus yang dibentuk oleh pemadatan ini disebut wilayah ilahi. Setiap pusat kekuatan dewa surgawi memiliki wilayah ilahi pribadi mereka sendiri. Di wilayah ilahi Ratu Elf, seseorang harus memiliki kemampuan untuk melawan wilayah ilahi Ratu Elf dan menahan efek dari wilayah ilahi Ratu Elf. Kalau tidak, seseorang harus menerobos atau mengalahkan kemampuan Ratu Elf di wilayah ilahi. Sebelumnya, saat Ratu Elf bertarung dengan Zhou Wei King, aura Dewa Iblis terlalu kuat. Energi jahat yang kuat juga samar-samar membentuk keberadaan yang mirip dengan wilayah ilahi. Itulah mengapa Ratu Elf tidak menggunakan wilayah ilahinya. Dia tahu bahwa itu akan sia-sia bahkan jika dia menggunakannya. Namun, saat ini, tidak masalah baginya untuk menggunakannya untuk membatasi pria berbaju hitam. Ini karena Zhou Weiking dan dia dengan jelas melihat bahwa pria berbaju hitam itu hanya memiliki sebelas pasang permata surgawi di pergelangan tangannya. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi. Bab 808 Karena dia berada di tingkat kaisar surgawi, dia secara alami tidak memiliki kemampuan wilayah ilahi. Di wilayah ilahi alami Ratu Elf, mustahil baginya untuk melakukan pembalikan waktu lagi. Ratu Elf, pria berpakaian hitam itu berseru. Suaranya jelas serak, dan dia sengaja merendahkan suaranya. Jelas bahwa dia berusaha menyembunyikan identitas aslinya. Apalagi tubuh orang ini seluruhnya terbungkus hitam, dan wajahnya tidak bisa dilihat sama sekali. Serangkaian lampu emas gelap menyala, dan sembilan set baju besi legendaris muncul di tubuh Kaisar Langit. Itu menutupi seluruh tubuhnya, dan helmnya tertutup rapat, jadi wajahnya tidak bisa dilihat sama sekali. Ratu Peri dan Zhou Weiking berdiri di setiap sisi, menatap dingin ke arah pria berpakaian hitam itu. Mereka berkata dengan suara yang dalam, serahkan putriku, atau mati. Pria berpakaian hitam itu tidak terburu-buru sama sekali. Atau lebih tepatnya, dia tidak berani bertindak gegabah. Jika dia melakukannya, dia pasti akan menarik serangan gabungan dari Zhou Wei King dan Ratu Elf. Menghadapi pembangkit tenaga kaisar surgawi yang kekuatannya tak terduga, dan Ratu Elf yang berada di tingkat dewa surgawi, selama pria berpakaian hitam itu bukan idiot, dia tidak akan berani melawan mereka secara langsung. Saya tidak tahu apa yang mulia bicarakan. "Saya hanya bepergian seperti biasa. Bukankah suku Elf tidak pernah mengganggu dunia manusia? Jika kamu melakukan ini, kamu akan memprovokasi perang antara manusia dan suku Elf," kata pria berpakaian hitam itu dengan licik. Meskipun basis kultivasi Ratu Elf sangat kuat, dia tidak pandai berbicara. Dia langsung marah, "Kamu, alam divine territory mulai melonjak hebat. Gelombang energi yang kuat terus meledak dari tubuhnya, dan dia akan menyerang." Seluruh tubuh pria berpakaian hitam itu tersembunyi di bawah konsolidated equipment set berwarna hitam, sehingga ekspresinya tidak bisa terlihat dengan jelas. Namun, lapisan cahaya terdistorsi yang aneh dipancarkan dari tubuhnya. Cahaya terus berkedip-kedip, seolah-olah itu menolak alam divine territory di sekelilingnya. Zhou Weiking tersenyum dengan tenang dan berkata, siapa bilang yang mulia Ratu Elf ingin menghentikanmu? Ini tidak ada hubungannya dengan suku Elf atau manusia. Akulah yang ingin menghentikanmu. Anda, lalu kenapa kau menghentikanku? Pria berjubah hitam itu bahkan tidak berbalik untuk melihat Zhou Waking. Meskipun dia telah menderita kerugian di tangan Zhou Waking sebelumnya, ratu peri yang memiliki basis kultivasi tingkat dewa surgawi adalah orang yang paling penting baginya. Pada saat ini, dia juga diam-diam terkejut. Mengesampingkan yang lainnya, Zhou Waking dan ratu elf benar-benar menggunakan perjalanan tata ruang untuk muncul begitu saja. Selain itu, mereka secara akurat memblokir jalannya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Untuk menangkap putri elf, dia telah berkeliaran di luar tanah tertutup suku elf untuk waktu yang lama. Dia bahkan telah menggunakan beberapa harta yang dapat dikonsumsi sebelum dia berhasil. Setelah dia berhasil, dia langsung melarikan diri. Menurutnya, para elf tidak akan pernah bisa menangkapnya. Namun, siapa sangka ratu elf akan muncul di hadapannya dalam waktu sesingkat itu. Dia tahu bahwa akan sulit baginya untuk melarikan diri hari ini. Dia hanya bisa menunggu kesempatan. Melarikan diri dari pembangkit tenaga dewa surgawi bukanlah tugas yang mudah. Tentu saja, dia juga punya kartu Trufnya sendiri. Zhou Weiking tersenyum dan berkata, "Aku menghentikanmu karena kamu menculik menantu perempuanku. Ada jejak pikiran Ilahi saya pada menantu perempuan saya. Secara alami, saya dapat menemukan Anda. Yang mulia, tolong cabut wilayah Ilahi Anda. Masalah ini antara aku dan saudara ini. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda atau suku elf." Ratu Elf tidak langsung menyerang lebih awal karena dia punya kekhawatiran sendiri. Bahkan jika dia dan Zhou Waking mampu menghentikan pusat kekuatan Kaisar Surgawi ini hari ini, itu akan membawa masalah besar bagi suku Elf jika berita tentang suku Elf muncul kembali, terutama jika Ratu Elf berurusan dengan manusia tersebar. Selain itu, dia tidak memiliki bukti saat ini. Yang paling penting, mereka menghadapi Pembangkit Tenaga Listrik Time Attribute Heavenly Emperor. Pada tingkat basis kultivasi ini, atribut waktu adalah yang terbaik dalam mengirimkan informasi sepanjang waktu. Misalnya, Gambar waktu, pusat kekuatan kaisar surgawi ini dapat meninggalkan gambar di udara sebelum dia terbunuh. Gambar seperti itu tidak dapat dihilangkan dengan kemampuan apapun, apalagi itu akan ada untuk waktu yang lama, bahkan bisa merekam semua yang terjadi di depannya. Jika seseorang melihatnya dan menggunakannya, itu akan sangat merugikan suku elf. Pada saat ini, kata-kata Zhou Weiking tidak diragukan lagi membantunya keluar dari kesulitannya. Adapun Zhou Weiking memanggil menantu perempuannya, ratu elf tidak menganggapnya serius. Bagaimana dia tahu pikiran kotor di benak seseorang? Ratu Elf melirik Zhou Waking dengan rasa terima kasih sebelum membubarkan wilayah ilahi alaminya tanpa ragu-ragu. Dia bahkan mundur selangkah. Dia memiliki kepercayaan yang hampir buta pada Zhou Waking. Wei Zhou Weiking memiliki Sein Energy. Keduanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Pria berpakaian hitam ini seharusnya tidak memiliki kesempatan melawannya. Jangan lupa, Zhou Waking bertengkar dengannya tadi. Pada akhirnya, dia harus mengandalkan kekuatan para tetua untuk memblokir serangan mengerikan dari pedang dewa iblis. Pria berpakaian hitam itu tertegun. Meskipun kata-kata Zhou Waking telah mengatur segalanya dan merusak beberapa rencananya, dia tidak takut pada pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar langit. Dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi tingkat atas. Adapun kekuatan Zhou Waking, dia tahu bahwa dia hanya ceroboh sebelumnya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Apa yang kamu maksud dengan menantu perempuanmu? Aku tidak menculiknya. Apakah menurutmu ada kesadaran ilahi yang tertinggal hanya karena kamu mengatakannya? Menurut pendapat pria berpakaian hitam, meskipun ada kesadaran ilahi, itu harus ditinggalkan oleh Ratu Elf. Dia tidak tahu mengapa pria manusia ini bersama Ratu Elf, namun jelas bahwa orang ini telah pergi ke suku Elf untuk mengambil keuntungan darinya dan dimanfaatkan olehnya. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya melarikan diri, dia bahkan datang ke sini bersama Ratu Elf. Tentu saja. Dia tidak tahu bahwa dia telah mencapai tujuannya untuk memicu pertempuran antara Zhou Waking dan suku elf. Namun, banyak hal diselesaikan lebih cepat dari yang dia duga. Itulah mengapa Zhou Waking dan Ratu Elf bisa bergegas begitu cepat. Zhou Waking masih tersenyum. Dia selalu memiliki ekspresi ini ketika dia ingin menipu seseorang. Bagaimana dengan ini? Selama Anda bersedia membiarkan saya mencari dan menggunakan kesadaran ilahi saya untuk merasakan, saya akan membiarkan Anda pergi jika menantu perempuan saya adalah tidak ada. Berhentilah melamun. Saya seorang kaisar langit, seorang kaisar. Apakah Anda pikir saya akan membiarkan Anda mencari saya hanya karena Anda mau? Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, kaisar generasi apa? Omong kosong. Anda menyembunyikan kepala Anda tetapi menunjukkan ekor Anda. Anda bahkan tidak berani menunjukkan wajah Anda. Apakah Anda masih layak disebut kaisar langit? Kamu berani memarahiku? Pria berbaju hitam itu jelas marah. Distorsi ruang dan waktu di sekitar tubuhnya menjadi semakin intens. Jika bukan karena ancaman Ratu Elf tidak jauh, dia pasti sudah menyerang Zhou Weiking sejak lama. Saat ini, yang dia pikirkan hanyalah bagaimana cara melarikan diri. Penampilan Zhou Weiking memang cukup ganas. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi emas cerah. Selain itu, itu adalah satu set armor legendaris sepuluh potong. Dia memiliki sepasang palu besar di tangannya dan sepasang sayap ungu dengan pinggiran emas di punggungnya. Kekuatan menakutkan yang dia tunjukkan sebelumnya jelas tidak mudah untuk dihadapi. Namun, menurutnya, ancamannya masih efektif. Tanpa batasan wilayah ilahi Ratu Elf, tidak akan menjadi masalah besar baginya untuk melarikan diri. Sekarang, dia sedang memikirkan cara melarikan diri dengan biaya paling murah. Selama dia berhasil meninggalkan tempat ini, misinya akan dianggap selesai. Memarahimu, itu dianggap memarahimu. Apakah Anda tahu apa artinya memarahi seseorang? Biarkan saya mengajari Anda. Zhou so, Waking mengerutkan bibirnya dengan jijik. Melihat karaktermu menyembunyikan kepalamu tetapi menunjukkan ekormu, kamu pasti yang paling buruk dari sampah, binatang buas di antara binatang buas. Selain itu, menurut pengamatanku, kamu pasti kurang pendidikan sejak muda dan cinta ketika kamu dewasa. Kamu nenek tidak mencintaimu, dan pamanmu tidak mencintaimu. Muka kirimu minta dipukul, dan muka kananmu minta ditendang. Keledai menendang keledai, dan babi menginjak-injak babi. Anda lahir di tahun mentimun, meminta pemukulan. Anda lahir di tahun kenari, meminta pemukulan. Sekarang, jika saya membuangmu ke jamban, jamban akan muntah. Jika saya melemparkan Anda ke dalam turbulensi spasial, turbulensi spasial akan hancur dengan sendirinya. Saya memberi Anda pedang abadi, dan Anda tidak menginginkannya. Aku memberimu dewa pedang, dan kamu tidak ingin menjadi manusia pedang. Sungguh, mengapa Anda harus melakukan ini? Saya ingin melihat Anda dan berbicara, tetapi mengapa Anda membenamkan wajah Anda di pantat Anda? Oh, maaf, aku tidak tahu itu wajahmu. Lalu, kemana perginya bokongmu? Seorang pria murah seumur hidup dan babi murah dengan pisau. Hari ini, izinkan saya melakukan perbuatan baik dan menghukum Anda atas nama surga. Saat Zhou Weiking mengucapkan kata-kata itu, wajahnya terlihat serius dari awal sampai akhir. Seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang serius. Selain itu, dia berbicara dengan sangat cepat, seperti senapan mesin, memuntahkan serangkaian panjang omong kosong dalam satu tarikan napas. Pada saat pria berpakaian hitam itu mengerti arti kata-katanya, Zhou Weiking sudah selesai berbicara. Wajahnya penuh ejekan. Tidak hanya pria berpakaian hitam yang marah karena omelan Zhou Weiking, bahkan mulut ratu elf pun berkedut. Omelan Zhou Waking terlalu menghina, dan tidak ada kata-kata kasar di dalamnya. Melihat pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi termuda dalam umat manusia, bagaimana mungkin Ratu Elf tidak terkejut? Dia tidak bisa membayangkan betapa marahnya dia jika Zhou Waking mengucapkan kata-kata itu padanya. Tubuh pria berpakaian hitam itu bergetar tak terkendali. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk Zhou Waking. kamu, kamu, kamu. Zhou Weiking mendengus dengan jijik, kamu apa? Adikmu, Bahkan jika Anda memiliki saudara perempuan, saya tidak tertarik. Bajingan, pergilah ke neraka. Pria berpakaian hitam itu akhirnya tidak tahan lagi. Sebagai pembangkit tenaga kaisar surgawi, dia memiliki status tinggi. Kapan dia pernah dimarahi seperti itu? Ditambah dengan ekspresi wajah Zhou Weiking, bahkan jika dia tahu bahwa dia harus tetap tenang saat ini, dia tidak tahan lagi. Bab 809. Fluktuasi energi tirani langsung meletus. Energi atribut waktu yang terdistorsi awalnya hanya melayang di sekitar tubuh pria berpakaian hitam itu, tetapi pada saat ini itu langsung menyebar. Ruang dalam jarak beberapa ribu meter persegi benar-benar terdistorsi. Ada juga retakan hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ini bukan fenomena pecahnya ruang, tapi pecahnya waktu. Kekuatan pecahnya temporal tidak sesederhana pecahnya spasial. Setelah dipukul, seseorang mungkin tidak akan terkoyak dalam sekejap, tetapi akan ada penuaan atau penyusutan instan. Selain itu, riak waktu yang muncul di retakan ini berbeda. Dengan kata lain, sekali terkena retakan ini akan menyebabkan tubuh orang tersebut mengalami gangguan waktu. Pada saat itu, itu benar-benar takdir yang lebih buruk daripada kematian. Ketika basis kultivasi atribut waktu lebih rendah, itu tidak akan dapat menunjukkan kekuatan yang kuat dari atribut sein. Itu lebih digunakan untuk pertahanan daripada pelanggaran. Namun, ketika seseorang mencapai tier kaisar langit, kekuatan serangan atribut waktu bahkan lebih tinggi daripada atribut sein. Itu sebanding dengan atribut iblis, terlebih lagi. Itu bahkan lebih aneh dan sulit untuk diwaspadai. Gelombang energi yang mengerikan meletus seketika. Wajah Zhou Weiking dipenuhi dengan penghinaan. Sosoknya melintas dan dia benar-benar memilih untuk mundur. Lapisan cahaya emas merah berputar keluar dari tubuhnya seperti galaksi, menghalangi turbulensi waktu yang kejam dan mencegahnya mendekati tubuhnya. Pada saat ini, pria berjubah hitam juga tiba di depan Zhou Weiking. Saat dia bergerak maju, semua celah temporal secara otomatis akan menghindarinya dan membentuk sebuah lorong. Dengan lambaian tangannya di udara, pedang panjang yang semula ada di punggungnya jatuh ke tangannya. Pedang panjang itu juga benar-benar hitam. Dengan kilatan cahaya pedang, cahaya hitam terdistorsi yang aneh menyapu Zhou Weiking. Dari kelihatannya, cahaya hitam itu hanya sepanjang belasan meter. Di tingkat Kaisar Langit, serangan seperti itu pasti tidak kuat di permukaan. Namun, Zhou Weiking tahu betul seberapa kuat serangan lawannya. Itu bukan hanya serangan biasa yang sederhana. Itu bahkan bukan atribut waktu murni. Pria berjubah hitam di depannya sebenarnya memiliki atribut kegelapan dan waktu, atribut superior, dan atribut sein. Dengan kombinasi atribut seperti itu, dia benar-benar berbakat. Ditambah dengan kekuatan serangan set pedang panjang legendarisnya, kekuatan serangan ini bisa dibayangkan. Untuk dapat memadukan atribut kegelapan dan waktu dengan sempurna menjadi satu, orang ini pasti bisa disebut jenius. Sayangnya, lawannya adalah Zhou Weiking. Di hadapan serangan lawannya, Nebula Sein energi emas kemerahan di sekitar tubuh Zhou Weiking mulai terdistorsi. Setelah itu, tubuhnya berputar sedikit dan palu kembar di tangannya hancur. Itu masih pukulan keras. Ledakan besar terdengar, dan cahaya pedang hitam benar-benar hancur berkeping-keping oleh palu Zou Weiking. Bahkan cahaya yang terdistorsi di sekitar mereka diledakan. Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, itu tidak bisa lagi dinilai dengan akal sehat. Karakteristik ringless ground purging set memungkinkan Zhou Weiking untuk melakukan serangan elemen apapun hanya dengan kekuatannya saja. Penghinaan di wajahnya tidak berkurang sama sekali. Zhou Weiking mengambil langkah maju di udara dan melambaikan palu kembarnya lagi, menghantam kepala pria berjubah hitam itu. Hati pria berjubah hitam itu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak terkejut dengan kekuatan Zhou Weiking, tetapi dengan set armor legendarisnya. Permata fisiknya juga merupakan atribut kekuatan, dan keduanya berada di panggung Kaisar Langit. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa perbedaan antara kekuatan mereka dan kekuatan Zhou Weiking terlalu besar. Mengapa demikian? Apakah armor legendarisnya menetapkan amplifikasi kekuatan murni? Dalam kesannya, satu-satunya set baju besi legendaris yang dapat memperkuat kekuatan murni adalah set purging tanpa hilt milik enam kaisar surgawi tertinggi Longsia. Namun, pemuda di depannya jelas bukan Longsia. Selain itu, set purging hiltless Longsia berwarna perak sedangkan set baju besi kaisar langit muda berwarna emas. Terlebih lagi, kekuatan pemuda ini tampak semakin menakutkan. Dengan pelajaran sebelumnya, Pria berjubah hitam itu tidak berani menghadapi Zhou Weiking secara langsung. Dia dengan cepat mundur dan mengatupkan kedua tangannya. Turbulensi waktu yang kuat di udara menyapu ke arah Zhou Weiking. Dia tidak menyangka akan membunuh Zhou Weiking dengan time turbulence. Lagi pula, Zhou Weiking mengenakan satu set baju besi legendaris yang bisa bertahan dari sebagian besar serangan. Dia hanya mencoba menguras energi surgawi Zhou Weiking. Setelah serangan barusan, pria berjubah hitam itu sedikit tenang. Dia tahu bahwa tidak bijaksana baginya untuk marah. Lagi pula, ada pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi di sisinya. Ketika dia mundur, dia sudah memiliki niat untuk melarikan diri. Adapun penghinaan dimarahi di depannya, dia akan menghadapinya nanti. Jika itu adalah tempat lain, jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, dia akan benar-benar melawan Zhou waking secara langsung untuk melindungi kehormatannya. Namun, itu jelas bukan saat yang tepat untuk bertarung langsung. Karena itu, ketika dia mundur, dia memilih untuk pergi ke arah yang berlawanan dengan Ratu Elf. Dia sedang menunggu kesempatan terbaik. Saat dia mundur, pedang panjang hitam di tangannya beriak dengan cahaya pedang di depannya. Lampu pedang masih hitam dan bengkok, tampak seperti ular hitam yang tak terhitung jumlahnya berputar di udara. Dengan goyangan pedang panjang, cahaya hitam benar-benar meninggalkan pedang dan mengepung Zhou Weiking dari segala arah. Bukankah kamu kuat? Lalu aku akan menggunakan keahlianku untuk berurusan denganmu. Zhou Weiking menyeringai, tidak repot-repot mengelak. Sebaliknya, Tubuhnya berputar dengan cepat, dan palu kembarnya terbang ke atas dan ke bawah, kecepatannya benar-benar meningkat secara eksponensial. Dimanapun palu kembar itu lewat, tidak ada satupun cahaya hitam yang bisa kusut dengannya, karena semuanya tersebar oleh palu. Ratu Elf menyaksikan pertempuran dari jauh. Pada saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Secara alami, dia bisa melihat bahwa pria berjubah hitam itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Zhou Weiking juga sama. Apa yang mereka lakukan? Mengapa mereka terlihat seperti sedang berakting? Pikiran buruk muncul di benak Ratu Elf. Apakah mereka benar-benar bersekongkol? Namun, Ratu Elf dengan cepat menepis pemikiran ini. Mengesampingkan kemungkinan Zhou Weiking dan pria berjubah hitam di depannya bersekongkol, para wanita Zhou Weiking masih berada di tanah tertutup suku Elf. Jika Zhou Weiking ingin pergi, dengan kultivasinya, dia bisa melarikan diri bersama para wanitanya melalui perjalanan luar angkasa. Dia tidak perlu membawa Ratu Elf untuk mengejarnya. Karena kecurigaannya, Ratu Elf mau tidak mau merasa sedikit menyesal. Namun, bahkan jika Zhou Waking tahu apa yang dia pikirkan, dia tidak akan menyalahkannya lagi. Pula, sebagai seorang ibu, wajar baginya untuk berpikir ketika putrinya diculik. Ketika pria berjubah hitam itu melihat bahwa Zhou Waking telah menetralkan serangannya lagi, matanya tiba-tiba berbinar. Dia mengayunkan pedangnya lagi, tapi kali ini cahaya hitam tidak lagi terdistorsi. Sebaliknya, itu membawa pedang cahaya raksasa dan menebas langsung ke arah Zhou Waking. Hah! Zhou Weiking mendengus kaget. Dia mengangkat palunya dan berteriak, buka. Pada saat yang sama saat dia mengayunkan palunya, cahaya kemasan menyelimuti palu kekuatan Dewa Ganda juga. Dengan gemuruh yang keras, ruang dalam radius beberapa ratus meter runtuh, dan pria berpakaian hitam itu terbang kembali dengan bantuan recoil yang kuat. Kemudian, lingkaran cahaya terdistorsi muncul di belakangnya, dan kekuatan pendorong yang kuat menyebabkan tubuhnya melesat seperti anak panah. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi titik hitam kecil. Ini adalah kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Pedang itu bukan lagi ujian, itu adalah serangan habis-habisan. Jika tidak, Zhou Weiking tidak akan menggunakan Saint Energy Galaxia untuk melawannya. Dia juga menggunakan recoil untuk berbalik dan berlari. Pada kecepatan seperti itu, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi tidak akan dapat mengejarnya dengan mudah, setidaknya dalam waktu singkat. Selain itu, lingkaran cahaya yang terdistorsi menyebar di belakangnya, membentuk turbulensi waktu yang kuat itu sangat memengaruhi penglihatan, indera, dan bahkan deteksi telekinesis ilahi Zou Waking dan Ratu Elf menjadi jauh lebih sulit untuk menangkap arah dia melarikan diri. Apakah dia melarikan diri? Ratu Elf panik dan ingin mengejarnya, namun suara Zou Waking terdengar di telinganya. Serahkan padaku. Zou Waking tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan palu dengan wajah menangis ke langit. Cahaya emas kemerahan cemerlang naik ke langit. Kemudian langit menjadi gelap bagaimana mungkin dia tidak menebak bahwa pria berjubah hitam itu ingin melarikan diri? Jika itu dia, dia tidak akan bertarung langsung. Sebaliknya, dia akan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Karena dia sudah menebaknya, dia secara alami siap. Sebelumnya, ketika Zhou Weiking menggoda pria berpakaian hitam itu, semuanya ada tujuannya. Setelah melalui perjalanan tata ruang, sein energinya telah sangat terkuras. Dia butuh waktu untuk pulih. Kalau tidak, mengapa dia berbicara begitu banyak omong kosong sebelumnya? Apalagi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam menyerang. Sekarang, dengan bantuan transformasi naga harimau dan sein energinya yang kuat, basis kultivasinya hampir pulih. Dia telah membuat semua persiapan yang diperlukan. Sekarang, saatnya untuk menarik jaring. Langit yang awalnya cerah berubah menjadi gelap dalam sekejap. Namun, langit malam sangat cerah. Bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar di langit. Ketika nebula sein energi emas kemerahan Zhou Weiking disuntikkan ke langit berbintang, semua bintang tampak menyala pada saat itu. Kemudian, fluktuasi sein energi yang kuat tiba-tiba meletus dari tubuh Zhou Weiking. Detik berikutnya, tubuhnya menghilang. Saat langit berbintang muncul, turbulensi waktu di langit menghilang sama sekali. Pria berjubah hitam itu tidak memiliki energi tersisa untuk memblokir musuh. Fluktuasi energi yang mengerikan langsung meletus dari tubuh Zhou Weiking. Warna emas kemerahan yang aneh itu langsung mewarnai set pembersih tanah tanpa cincin di tubuhnya dengan warna yang sama. Tubuh Zhou Weiking menghilang di bawah langit berbintang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di depan pria berjubah hitam itu. Tentu saja, pria berjubah hitam itu bisa merasakan perubahan di langit dan energi atribut waktunya sendiri. Namun, dia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri secepat mungkin. Namun, yang mengejutkannya adalah setelah perubahan di langit, tidak peduli bagaimana dia mencoba melarikan diri, dia sepertinya tidak bisa meninggalkan jangkauan langit malam. Bab 810. Lagi pula, bahkan wilayah Ilahi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi dibatasi sampai batas tertentu. Namun, langit berbintang yang mempesona di depannya sepertinya tidak memiliki batasan seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Zhou Weiking mengambil langkah maju dalam kehampaan dan melambaikan palu kekuatan dewa ganda di tangannya. Saat dia melambaikan palu, dua sinar cahaya bintang jatuh dari langit dan menyinari palu kekuatan dewa ganda. Palu di tangan Zhou Weiking bersinar terang seolah kedua bintang itu telah menjadi palunya. Gelombang energi yang besar dan menakutkan membuat tulang punggung pria itu merinding. Pedang hitam itu meledak dengan sekuat tenaga dan berubah menjadi tornado hitam dalam upaya untuk memblokir serangan Zhou Waking. Namun, bagaimana mungkin Zhou Waking, yang juga berada di tingkat Kaisar Surgawi dan memiliki Nebula Saint Energy, memberinya kesempatan? Kali ini, tidak ada ledakan, hanya suara ding yang tajam. Adegan aneh muncul. Cahaya yang terdistorsi di sekitar tubuh pria berpakaian hitam itu benar-benar menghilang. Dan pedang hitam di tangannya hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di udara. Gerakan Zhou Weiking tampaknya tidak cepat, namun setiap kali dia melakukan gerakan sederhana, seberkas cahaya bintang akan menimpanya dari langit, menyebabkan nebula sein energinya meningkat pesat. Cahaya nebula di dada Zhou Weiking menjadi semakin kuat. Warna asli emas kemerahan malah terlihat berkembang menjadi warna platinum. Dengan bang teredam, pedang hitam itu hancur. Pria berbaju hitam tidak lagi memiliki cara untuk memblokir senjata Zhou Waking. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan semua kekuatannya dan melepaskan keahliannya yang kuat untuk berbenturan langsung dengan Zhou Waking. Tubuhnya terbang mundur sekali lagi, tapi kali ini dia tidak melarikan diri. Saat tubuhnya terbang mundur, aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Di tingkat Kaisar Surgawi, itu tidak lagi sesederhana meludahkan darah. Palu Zhou Waking menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Retakan kecil muncul di set armor legendaris di tubuhnya. Tentu saja, jika bukan karena perlindungan dari set armor legendaris, palu itu sendiri akan membuatnya terluka parah. Berhenti, pria berjubah hitam itu berteriak, "Sebuah cahaya menyala di tangannya!" Dan seorang gadis kecil yang cantik muncul di tangannya. Dia menggunakan dia sebagai perisai di depannya. Palu Zhou waking berhenti di jalurnya. Bukankah putri elf ada di tangan pria berbaju hitam itu? Pada saat ini, Ratu Elf juga bergegas mendekat ketika dia tiba-tiba melihat putrinya, wajahnya langsung menjadi sangat dingin. gadis kecil itu saat ini tidak sadarkan diri. jelas bahwa dia telah dikunci di dalam gudang oleh pria berbaju hitam. tentu saja, dia masih hidup karena Ratu Peri dan Zhou Waking dapat merasakan kekuatan hidup di dalam tubuhnya. pria berbaju hitam itu terengah-engah. dia tidak mengerti bagaimana Zhou Waking bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat. Yang membuatnya semakin ketakutan adalah dia tidak bisa lagi merasakan keberadaan energi unsur apapun di udara dengan atribut kuat yang selalu dia andalkan. Bahkan di wilayah ilahi, alam Ratu Elf, setidaknya seseorang bisa merasakan atribut alam, hanya saja lebih sulit memobilisasinya. Namun, pada saat ini dia tidak bisa merasakan keberadaan atribut apapun, dan semua atributnya sendiri telah sepenuhnya ditekan. Kalau tidak, dia tidak akan begitu pasif. Dapat dikatakan bahwa dia bahkan tidak dapat menggunakan 80% dari kultivasinya pada puncaknya. Semua ini tidak diragukan lagi disebabkan oleh langit berbintang yang cemerlang. Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi sama sekali. Secara khusus, dia telah menggunakan kekuatan semacam itu dalam beberapa serangan terakhirnya. Namun, hasilnya tetap sama. Dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Zhou Weiking menatapnya dengan dingin. Apalagi yang harus kau katakan sekarang. Serahkan gadis kecil itu dan aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu. Pria berbaju hitam itu berkata dengan ganas, "Dalam mimpimu, jika aku menyerahkannya, maukah kau membiarkanku pergi? Potong omong kosong dan mundur. Singkirkan benda sialan ini di udara dan biarkan aku pergi. Kalau tidak, aku akan segera mencabik-cabik gadis kecil ini dan menguburnya bersamaku." Dia tahu betul bahwa di bawah langit berbintang cemerlang yang dirilis oleh Zoe Waking, dia tidak dapat melarikan diri meskipun dia menginginkannya. Selain itu, dia samar-samar bisa menebak bahwa Zhou Wei King pasti telah menghabiskan banyak energinya ketika dia melepaskan kemampuan semacam ini. Tidak mungkin baginya untuk mempertahankannya untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, mengulur waktu adalah yang paling menguntungkan baginya. Selain itu, dengan putri elf di tangannya, dia juga bisa membuat Zhou Wei King dan Ratu Elf ragu. Ini juga alasan mengapa dia begitu tenang sebelum ini. Ratu Elf mengepalkan tinjunya karena marah. Wajahnya yang cantik pucat saat dia melihat putrinya jatuh ke tangan pihak lain. Orang bisa membayangkan kemarahan di hatinya, namun dia tidak berani bertindak gegabah saat ini. Bahkan jika dia memiliki keyakinan mutlak untuk membunuh musuh di depannya, pihak lain juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar langit. Hanya butuh sesaat baginya untuk membunuh Putri Elf. Pria berbaju hitam ini cukup licik. Dia memilih untuk mengeluarkan Putri Elf sebelum dia terluka parah. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Apakah kamu mendengar apa yang saya katakan? Jika kamu tidak melakukan apa yang saya katakan, saya akan merobek salah satu lengannya terlebih dahulu." Pria berbaju hitam itu berkata sambil menarik lengan kecil seperti teratai putri elf. Ratu peri berteriak hampir secara naluriah, "Tidak!" Di sisi lain, mata Zhou Weiking menyipit. Tianer sudah mengandung anaknya dan dia akan segera menjadi seorang ayah. Melihat bagaimana pihak lain begitu tercela, kemarahan di hatinya memuncak. Mengambil napas dalam-dalam, Zhou Weiking perlahan meletakkan palu kembarnya dan berkata dengan suara yang dalam, Aku bisa menghilangkan langit berbintang, tetapi kamu harus meninggalkan anak itu. Kalau tidak, aku lebih baik mati daripada membiarkanmu pergi. Bajingan! Pria berbaju hitam itu tertawa. Nak, bukankah kamu sangat sombong barusan? Apakah Anda pikir Anda dapat menghentikan saya hanya karena Anda mengatakannya? Ratu Elf, ini anakmu. Jangan bilang kalau dia anak hasil persinahanmu dengan laki-laki ini. Jika Anda ingin gadis kecil ini hidup, Anda sebaiknya membunuh anak laki-laki di sebelah Anda ini. Kalau tidak, hehe. Saat dia berbicara, dia sudah meluruskan lengan kecil Putri Elf. Dia hanya perlu mengerahkan sedikit kekuatan dan dia akan mampu merobek lengan kecil yang halus itu. Dia benar. Kamu memang bajingan, binatang buas. Emosi Ratu Elf sudah tidak terkendali. Seluruh tubuhnya gemetar, dan aura kehidupan yang kuat terus-menerus dilepaskan dari tubuhnya. Dengan kilatan cahaya, Zhou Weiking menyingkirkan palu kekuatan Dewa Ganda di tangannya. Dia mengangkat tangan dan menekan bahu Ratu Elf, jangan gegabuh. Demi anak itu, kami akan melepaskannya. Saat dia berbicara, Zhou Weiking mengangkat tangannya dan melambai ke langit berbintang yang cerah. Bintang-bintang di langit tiba-tiba meredup, seolah-olah berangsur-angsur menghilang. Pria berbaju hitam itu diam-diam senang. Dia bisa merasakan bahwa fluktuasi unsur yang awalnya benar-benar diblokir dari dunia luar secara bertahap muncul. Jelas bahwa Zhou Weiking mencabut kemampuan yang mirip dengan wilayah ilahi. Saat bintang-bintang di langit meredup, pemandangan aneh muncul. Semua bintang tampaknya telah menjadi jauh. Cahaya terang dengan cepat menyatu, dan langit malam yang hampir tak terbatas berangsur-angsur mengembun menjadi bola kecil. Dengan kilatan cahaya, benda itu jatuh dari langit dan jatuh ke tangan Zhou Weiking. Seolah-olah Zhou Weiking telah meraih bintang-bintang dari langit. Bahkan Ratu Elf, yang emosinya tidak stabil, sedikit bingung saat melihat pemandangan ini. Pada saat ini, Zhou Weiking tiba-tiba berteriak dengan marah, bukankah kamu ingin membunuhnya? Lakukan, aku akan membunuhnya untukmu. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparnya langsung ke tubuh putri elf. Cahaya berwarna platinum yang sangat kuat keluar dari telapak tangannya dan langsung menuju putri elf. Perubahan mendadak ini terlalu cepat. Saat Zou Waking berbicara, dia sudah bergerak. Bahkan ratu peri yang berada di sebelahnya tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Kata-katanya juga mengejutkan pria berjubah hitam itu. Namun, jelas bahwa dia tidak akan mengelak saat ini. Jika tidak, serangan Zou Waking kemungkinan besar akan menimpanya. Manusia itu egois. Pada saat ini. Pria berjubah hitam secara alami memilih untuk menggunakan Putri Elf untuk memblokir dirinya sendiri. Selain itu, sebuah pikiran melintas di benaknya. "Bocah ini berani menyerang Putri Ratu Elf. Bukankah mereka akan memiliki konflik internal? Bahkan jika Putri Elf meninggal, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sayangnya, dia tidak akan bisa menyelesaikan misinya." Cahaya Nebula berwarna platinum secara akurat tercetak di tubuh Putri Elf. "Bajingan! Kamu, Ratu Elf, sangat terkejut hingga matanya memerah tanpa ragu." Dia menamparkan Zhou Weiking yang berada di sebelahnya dengan bunyi gedebuk. Zhou Weiking dikirim terbang saat dia berada di udara. Dia memuntahkan seteguk darah, tubuhnya juga bersinar dengan lampu emas dan abu-abu bergantian. Dia terbang sejauh seribu meter sebelum dia berhasil menghentikan dirinya sendiri. Basis kultivasi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi sangat kuat. Dia bahkan telah menggunakan semua kekuatannya dalam serangannya karena marah. Bahkan jika Zhou Weiking memiliki perlindungan dari set pembersih tanah tanpa cincin. Perisai Dewa Abadi, perlindungan Dewa Iblis, transformasi naga harimau dan kemampuan pertahanan kuat lainnya tidak mungkin baginya untuk menahan serangan itu. Namun, itu jelas bukan perasaan yang baik untuk menerima serangan penuh ratu elf secara langsung tanpa perlawanan. Sejak dia menjadi raja surgawi, ini adalah pertama kalinya dia terluka parah. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa set pembersih tanah tanpa cincin di bahu kanan Zhou Weiking benar-benar hancur. Ada juga retakan pada sisa set di sekujur tubuhnya. Ratu elf sangat marah. Setelah mengirim Zhou Waking terbang dengan tamparan, ada perubahan di matanya di saat berikutnya. Ini karena dia dapat dengan jelas melihat bahwa putri elf yang berada di tangan pria berjubah hitam itu telah berubah menjadi berwarna platinum. Bintik-bintik cahaya bintang tampak luar biasa menyilaukan, seolah-olah patung berwarna platinum bertatakan permata cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang sedang terjadi? Saat pikiran ratu elf berpacu, pria berjubah hitam di sisi lain juga menyadari ada yang tidak beres. Ini karena dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan tolak yang kuat meledak dari tubuh Putri Elf. Selain itu, semua energi elemental di tubuhnya mengalir deras. Itu langsung masuk ke tubuh Putri Elf, seolah-olah tubuh gadis kecil itu telah berubah menjadi jurang maut. Dia hanyalah kentang panas yang menakutkan.